sambut Bapak Purdi E. Chandra. Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah sedikit melihat joger ya. Itu contoh orang gila ya. Saya pernah dimuat di majalah Swa berenam gitu. Jadi ada enam pengusaha gila di Indonesia. Salah satunya adalah saya, Pak Joger, ada Bob Sadino. Jadi memang itu contoh-contoh pengusaha gila di Indonesia. Jadi dicap gila itu kalau saya senang. Nah, sebelum saya mulai presentasi saya kira ada baiknya saya perkenalkan diri. Teman-teman, ada yang belum kenal saya? Sudah ngerti semua? Belum kan? Ya. Nama saya Purdi E. Chandra. Purdi E. Chandra. Banyak yang tanya saya, Pak E-nya itu apa? Tadi di belakang juga ada latar yang tanya, Pak E-nya itu apa? E-nya itu ternyata setelah besar ini baru saya tahu bahwa E itu singkatan dari entrepreneur gitu. Pengusaha. Untung saya pakai ini. Saya pernah kuliah di Jogja. Jadi waktu itu saya kuliah di 4 fakultas. 2 di Gajah Mada, 2 di IKIP Negeri. Elektro, Psikologi Gajah Mada dan Sastra Inggris Matematika. Jadi Negeri. Alhamdulillah tuh, gak ada yang selesai. Perpaduan gak ada yang selesai. Jadi kalau saya selesai, mungkin saya tidak pernah jadi pengusaha. Saya yakin tadi bapak ibu yang berdiri di depan itu termasuk yang mungkin dulu sekolahnya pintar. Kalau kayak saya yang bodoh-bodoh, saya yakin jadi pengusaha. Jadi kalau pintar biasanya jadi dosen. Nah, menurut saya kalau mau jadi pengusaha ini yang masih mahasiswa, IP-nya jangan tinggi-tinggi. Minim ya atau maksimum 2 lah itu sudah bagus. Kalau sekarang sudah terlalu 3, segera diturunin tuh. Saya termasuk yang sekolahnya tidak begitu pintar, jadi sedang-sedang. Dan saya mendirikan Prima Gama tahun 82. Nah sekarang Prima Gama sudah punya outlet 580 di seluruh Indonesia. Saya ingin sampai 1000 misalnya. Nah, ternyata apa? Kalau kita bicara mau jadi pengusaha atau mau mengembangkan usaha, itu memang tidak pernah lepas dengan apa yang namanya mindset yang ada di dalam diri kita. Saya termasuk yang tadi pendidikan nggak begitu bagus, walaupun akhirnya saya juga lulus, saya juga punya gelar sarjana ekonomi, punya MBA, tapi kan saya dapat setelah jadi pengusaha. Saya dirikan perguruan tinggi itu, saya ketua yayasan, terus saya ikut kuliah di situ. Ya mesti lulus kan, gak mungkin gak lulus. Biasanya gak pada berani maksudnya. Yang punya ikut maksudnya. Tapi saya kira memang sistem pendidikan kita itu mengajari kita sejak dari SD atau TK sampai dengan perguruan tinggi itu adalah yang diolah itu adalah otak kirinya. Itu otak kirinya. Sedangkan kalau menjadi pengusaha mesti otaknya otak kanan. Otak kiri itu apa? Otak kiri itu otak yang rasional, logis, kalau berpikir teratur, gitu ya, lurus, linier. Otak kanan adalah otak yang tidak logis, kalau berpikir loncat-loncat, tidak lurus,
Jadi apa? Berbeda dengan yang kiri. Kreatif itu ada di otak kanan. Nah, sehingga karena pendidikan kita itu adalah kiri, orang Indonesia banyak yang tidak jadi pengusaha, sulit untuk jadi pengusaha karena terlalu tadi hitung-hitung. Belum buka usaha sudah dihitung-hitung. Angkanya bikin-bikin sendiri, hitung-hitung. Tapi nanti takut-takut sendiri. Iya kan? Anda ngitung nih, apa? Mau usaha hitung modalnya berapa, nanti baliknya kapan ya? Dicari apa? BIP-nya, ya? Jadi berangkat aja belum udah mikir balik coba. Ya. Itu karena otak kirinya tadi, karena otak kiri. Nah, jadi apa? Karena saya hitung-hitungan tadi, sehingga memang sulit mau mulai usaha itu sulit. Kita ini sering saya ceritakan sejak SD waktu masuk kelas 1 kita diajarin menulis saja orang Indonesia itu diatur. Anda pernah ngalami kan nulis pakai garis gitu terus nanti nulisnya miring ke kanan gitu. Orang Indonesia itu sama tulisannya miring ke kanan dan teratur gitu. Itu kiri. Coba kalau Bapak Ibu nih, kalau dari ini dapat surat dari orang Amerika, gimana tulisan mereka? Jelek, ceker rayap. Dan itu kreatif. Jelek itu kreatif. Karena Joker aja, jelek, kreatif gitu. Kreatif. Contekan nggak boleh, itu kan nggak benar itu. Harusnya itu malah disarankan gitu. Kalau saya punya sekolah, justru anak-anak saya jadi kan ada istilah yang bagus sekarang selain contekan itu namanya franchise gitu kan. Karena franchise itu kan mencontek. Jadi oke, anak-anak silakan franchise gitu. Itu saya kira yang tidak diajarkan di sekolah kita. Harusnya boleh. Saya pernah seminar di depan guru-guru SMA kepala sekolah di Jakarta. Saya cerita begini dan seminggu kemudian saya dapat SMS, Pak, betul itu Pak, sudah saya praktekkan itu anak-anak boleh saya suruh nyetek semua ya. Dan hasilnya lebih bagus ya. Yang namanya mencontek mesti lebih bagus, nyatanya jadi lebih bagus. Nah, anak-anak yang tidak pintar di sekolah itu mengapa dia tidak pintar? Yang tidak pintar itu sebetulnya kreatif. Kreatif. Orang anak-anak gak pintar itu kreatif. Coba jawaban A, B, C, D, E harusnya dia jawab A, malah dia jawab B, malah jawab C. Dia pilih yang salah, gitu kan? Yang tidak sama dengan gurunya gitu. Jadi jawabnya gak sama dengan dosennya. Dan itu adalah kreatif. Jadi anak-anak yang gak pintar itu sebetulnya kreatif, bukan bodoh gitu ya. Tapi karena dia nggak mau, saya punya pendapat sendiri gitu. Walaupun salah. Jadi banyak hal, termasuk apa? Coba sekarang kalau saya tanya, nanti dicarikan papan tulis nanti Pak Ayus, dicarikan papan tulis apa gitu? Nanti setelah istirahat mungkin ya. Menggambar pemandangan alam. Kalau saya minta itu menggambar pemandangan alam, itu selalu yang digambar apa? Gunung. Dan gunungnya selalu dulu. Selalu. Apa dulu melihat gunung yang berburu atau gimana? Itu selalu gitu dua. Ada matahari, gitu kan? Ah, gitu ya. Terus ada jalan. Selalu begitu. Jadi kayaknya udah nempel betul di kita itu pemandangan alam. Gak pernah kita tuh punya pemandangan alam yang mungkin gunungnya 7, mataharinya 5 misalnya. Kan boleh aja kan, mau namanya kan gambar. Jadi memang dari kecil sudah begitu. Apalagi guru kita itu ngasih pelajaran bahasa, membaca aja begini. Ibu ke pasar membeli sayuran. Membeli sayuran, bukan menjual. Ya karena yang membuat tulisannya itu guru yang tidak pernah jual.
Jadi bapak. Jadi kalau dulu waktu kecil kita itu bacaannya ibu ke pasar menjual sayuran, saya yakin udah jadi usaha semuanya. Ya. Jadi memang dari pendidikan jelas kita ini amat sangat gini. Contoh udahlah ngatur-ngatur kursi begini ini kan juga ini duduk kiri, duduk teratur begini kiri, ini kiri. Nah, gimana sekarang kita rubah menjadi duduk yang kanan, yang tidak teratur seperti ini. Mau nggak dirubah? Nah, coba sekarang yang kan di sini coba dirubah yang di monarik gitu, jangan seperti ini. Ayo fokusnya ke saya, nggak maju lagi. Coba semua tirukan gerakan tangan saya coba. Saya kira memang kita akan kesulitan. Kalau di proses paling hanya 3% yang bisa melakukan seperti ini. Mengapa? Ya tadi kan, yang kita apa yang lingkungan kita membolehkan tangan yang baik itu kan tangan kan? Menulis pakai tangan. Dan semua kebiasaan itu di tangan kanan. Kiri itu nggak ketika siapa apa. Padahal kanan itu adalah kepanjangan dari otak kiri kita. Kanan itu otak kiri, kiri itu otak kanan. Gak tahu dulu kiri itu salahnya apa, gak pernah dipakai. Dan kiri hanya diberi kegiatan sekali aja kalau pagi baju. Bersih-bersih gitu. Padahal kiri itu adalah otak kanan. Orang-orang Amerika, saya pernah lihat Presiden Clinton itu tanda tangan pakai tangan kiri. Ada lihat George Bush waktu dia datang ke Indonesia, coba ngelambaikan tangan gimana aja. Ini kan? Tangan kiri. Kirinya aktif. Tapi orang-orang kita memang tangannya ya aktif. Gimana kita bisa rubah sama-sama yang kiri itu menjadi kanan? Mungkin satu dulu ada pertanyaan tentang otak kiri otak kanan sebelum saya dalami lagi. Satu aja angkat tentang otak kanan. Hmm? Ada yang tanya? Sudah ngerti semua berarti? Ini cukup ya? Pak, otak kanan yang berfungsi. Nah di dalam keseimbangan hidup itu apa sebenarnya yang diperlukan, otak kanan atau otak kiri atau dua-duanya yang harus kita jalankan gitu Pak? Atau malah gak sama ke otak. Iya benar. Begini ya, mengapa saya ajak kanan yang dinaikkan, kanan yang diasah? Kita itu kirinya gak pernah diasah. Kiri kita itu dulunya itu gak pernah diasah. Nah, kalau kanan diasah gitu ya, kalau kanan diasah itu kirinya ikut naik. Tapi kalau kiri saja kanannya gak ikut naik gitu. Jadi kalau misalnya gini, Anda pengen bisa berenang, tapi hanya pakai teori saja. Belajar teori berenang, setiap hari 1 bulan. Di tes nilainya 9. Bisa berenang? Tidak bisa. Tapi tanpa teori, kita langsung melihat orang berenang, langsung kita ikut jegur gitu. Seminggu udah bisa berenang. Setelah kita bisa berenang, kita bisa cerita bagaimana berenang. Cerita bagi berenang. Bagaimana berenang itu adalah kiri. Jadi kalau kanannya itu bisa, maka kirinya dapat otomatis. Jadi kalau makanya menurut saya kanan dulu gitu loh, kirinya otomatis dapat. Saya bisa berenang setelah besar begini gara-gara apa? Saya bikin rumah, saya bikin kolam renang. Itu lebih praktis lagi gitu. Soalnya kalau saya
itu apa ikut latihan di kolam-kolam kebun itu kan malu, lawannya kan kecil-kecil. Dan sekarang saya bisa cerita berenang itu bagaimana, bisa cerita gitu. Ya kan, jadi kanan itu kalau dinaikkan kiri dapat, kalau kiri naik kanan tidak dapat. Sehingga kalau ada kuliah, apalagi mau jadi pengusaha kok malah belajar manajemen, tambah nggak berani. Tambah berani coba aja, anda belajar manajemen, anda kenal dengan analisa SWOT, belum men-SWOT diri sendiri, ya gitu. Tambah nggak berani. Makanya begini, menciptakan masa depan itu dengan masa depan, jangan dengan masa lalu. Menciptakan masa depan itu ya dengan masa depan. Sehingga apa? Kita itu selalu punya pikiran positif, yakin bisa-bisa. Jadi yang namanya otak kanan itu kan fleksibel gitu loh. Positive thinking itu otak kanan. Kalau kiri itu bawaannya negatif. Kurang fleksibel dia. Karena apa? Selalu enggak mungkin. Enggak mungkin itu kiri kalau bilang enggak mungkin. Oh jangan-jangan itu kiri. Kalau iya, kalau kanan itu selalu iya. Jadi memang lebih enak pakai otak kanan itu. Saya pernah mengalami banyak hal itu. Kita nggak bisa stres karena fleksibel itu. Dan Tuhan itu yang saya tahu apa yang dipikirkan oleh kita gitu. Jadi kalau kita bilang kayaknya saya nggak bisa. Iya memang Tuhan akan bilang iya memang kamu nggak bisa. Kalau kita bilang saya yakin bisa, iya memang kamu bisa. Tergantung kita mau pengen apa, Tuhan itu ngikut kita. Itu saya ngerti seperti itu. Sehingga kalau ada sudah mau usaha nih, belum sudah pikir gimana ya nanti kalau rugi. Oh ya memang nanti rugi itu. Jadi mesti yang positif. Jadi ya. Nah. Sekarang gimana cara mengembangkan itu di otak kanan itu? Kalau pertama, kalau olahraga itu jangan cari atau olahraga yang pakai hitung-hitungan. Jangan misalnya main badminton itu tak kiri, kan dihitung kan? Iya kan hitungan, ya kan? Catur itu kuda saja, langkah itu pakai huruf L itu. Nggak ada kuda miring semaunya, nggak boleh. Jadi banyak aturan di situ. Itu ada semakin kiri kalau ada belajar main satu. Coba yang nggak pakai itu apa olahraga? Jalan kaki misalnya. Nggak ada kan orang jalan dihitung satu, dua, nggak ada. Jadi yang tidak pakai hitung-hitungan. Ini hubungannya dengan nggak tahu kalau yang saya beragama Islam ya, itu kalau habis sholat itu kan kalau doa kan biasanya dihitung juga itu, ada yang menyebut nama Tuhan itu 33 kali gitu kan. Nah menurut saya jangan dihitung. Kalau kita hitung-hitungan nama Tuhan, Tuhan juga akan hitung-hitungan nama kita gitu ya kan. Mestinya apa? Banyak ikhlas-ikhlas pokoknya banyak lah gitu. Mengapa? Termasuk kalau di aturan agama saya itu ada zakat itu. Coba jangan dihitung yang benar gitu. Maksudnya dilebihin. Kalau harusnya 2,5%, coba 5%. Itu mesti bagus. Karena apa? 2,5%-nya kan inden kita. Jadi belum datang rezeki udah kita sogok duluan. Karena janji Tuhan itu, kalau kita ngasih satu, minim itu dapat 10, sampai dengan 700 kali. Minim. Jadi kalau mau dapat rezeki, bayar zakatnya dulu. Coba dibalik pikirin. Kita kan kadang-kadang, nanti kalau sudah untung, baru zakat. Coba, jangan untung dulu, jangan dulu. Pasti segera datang rezeki. Itu udah janji, gak mungkin dia datang. Itu udah pasti. Gak percaya, coba nanti pulang dari sini ngasih tukang parkir itu 50.000 coba. Berani gak ngasih? Bener nih. Saya gak kerja sama loh bu. Tapi begini maksud saya,
Kalau kita sering banyak memberi itu juga nggak rasional kan, nggak hitung-hitungan. Tuhan juga sebenarnya nggak akan hitung-hitungan sama kita. Jadi banyak memberi yakin banyak rezeki. Bedanya kiri dan kanan gampang untuk membedakan. Oh ini saya sedang pakai kiri, oh ini sedang pakai kanan. Itu cerita orang pacaran. Ya, saya kira sudah pada ngerti. Jadi ada cerita remaja ini lagi pacaran. Kebetulan ada orang kaya, jadi dia pakai mobil. Si cowoknya setir mobil, ceweknya duduk di sebelah kiri. Dan waktu jalan-jalan itu si cowok bilang gini, "Dek, boleh gak sih saya pegang tangan gitu?" Terus tanya lagi, "Boleh gak sih saya pegang paha? Boleh gak sih saya pegang dada? Boleh gak sih saya pegang poin dan seterusnya lah gitu." Nah si cewek marah, ditempelin tuh laki-laki. Kenapa? Kok gak action-action gitu loh? Kok cuma ngomong aja. Jadi apa, pacaran itu kalau pakai otak kiri itu rugi. Harusnya kan langsung action. Sama itu usaha juga begitu. Kita tuh sering apa, ngitung-ngitung lah gitu kan. Terus pokoknya saya sekarang udah punya proposal aja udah hampir 50-an proposal usaha itu. Dulu saya, setahun yang lalu itu baru 20, sekarang udah 50 proposalnya tapi usahanya nggak mulai-mulai. Mending satu tapi langsung mulai. Makanya ada istilah, kalau mau buka usaha itu coba seperti orang masuk kamar mandi. Orang mau mandi itu kan nggak mikir. Apa ada orang mandi misalnya sebelumnya satu jam sebelumnya dipikir gimana ya mandi saya nanti sukses apa enggak gitu ya? Orang mandi kan langsung masuk kamar mandi. Misalnya di dalam kamar mandi kita lupa nggak bawa anduk, kan bisa keluar lagi kan. Usaha juga sama, coba dibuka dulu, nanti kurang sambil jalan. Nah ini yang seringnya kita mikirkan apa urut. Kalau mau usaha itu harus ngumpulin modal dulu, gitu kan? Ngumpulin duit dulu. Padahal saya tahu persis kalau yang namanya jadi karyawan itu ngumpulin itu bisanya sebulan sekali. Ketemu duit itu bisanya sebulan sekali. Gimana mau akrab sama duit? Ketemunya aja sebulan sekali. Wah, saya kira sulit mau akrab. Jadi saya kira nggak mungkin. Nggak usah pakai ngumpulin duit. Caranya apa? Coba tidak usah urut. Tidak usah urut. Pulang dari sini. Besok, mulai besok. Coba cari tempat yang untuk usaha itu. Kan banyak ruko yang disewakan. Dikontrakan kan banyak. Coba dicari. Lupa. Nyari kan harus punya duit. Enggak, orang cuma nyari-nyari. Cari-cari itu adalah otak kanan. Kita nggak mikir punya apa nggak punya itu nantilah. Tapi pokoknya dicari dulu. Nah, jangan nggak berani nyari top, ketemu dengan yang punya. Kan ada nomor teleponnya tuh. Coba ditelepon, ditemuin. Habis ketemu coba ditawar. Waduh nggak punya duit. Nawar itu tidak pakai duit. Nawar tidak pakai duit. Ini udah otak kanan. Gila kamu gak punya uang, udah gak tenang lah, uang nanti bisa kan, yakin bisa kan. Jadi misalnya 50 juta nih ruko, coba ditawar separuhnya lah 25 juta. Jadi kalau nawar, karena baru latihan nih separuh aja, jangan langsung 40 juta kan. 50 juta ini apa kalau 1 tahun 25 juta? Nah kebetulan lihat Anda mungkin kasihan gitu terus, udah lah saya juga butuh duit gitu ya. Gak apa-apa, oke 25 juta gitu. Nah di situ Anda harus memutuskan, paling tidak memberi tanda jadi. Katakanlah misalnya 100 ribu. Tanda jadi 100 ribu. Berarti kita kan tinggal cari sisanya tuh. Ya kan? Ya kan sisanya berapa tuh? 24 juta 900. Saya yakin nyari sisanya itu lebih gampang daripada nyari yang 100 ribu tadi itu ya. Mengapa?
Kalau kita sudah pernah DP 100 ribu, paling tidak kita sudah bisa cerita pada orang yang punya duit. Saya mau bisnis. Sudah ada tempat? Sudah. Di mana itu? Di jalan di Ponegoro nomor Gatsu gitu ya. Nomor sekian. Kita sudah bisa ngomong nomor sekian. Kenapa? Sudah kasih tanda jadi. Berapa tadi? 100 ribu? Modal 100 ribu bisa buat ngomong-ngomong itu. Kalau bisa, yuk lihat tempatnya, ayo gitu kan. Dan bisa nunjukin tempatnya, karena memang sudah dikasih DP itu. Itu bedanya kiri dan kanan. Kalau kiri nggak berani, wah nggak mungkin bisa. Ya, kiri itu membatas-batasi. Harus saya mendukung, tapi kecenderungannya membatas-batasi. Sehingga teman-teman yang punya mimpi, pengen jadi apa, pengen punya apa, jangan dibatasi. Jadi kalau Bung Karno bilang, gantungkan cita-citamu setinggi langit, itu banyak betulnya. Karena kalau jatuh, kali-kali masih nyantol tiang listrik. Masih tinggi kan? Tapi emang harus tinggi. Jadi misalnya begini, yang sederhana, ya mulai tidak rasional. Pengen punya mobil, ya mulailah datangi showroom mobil. Walaupun belum punya dulu, istri anak diajar. Itu karena kita punya duit udah gak tenang nanti gak tenang. Ini kan cara-caranya ini ada ini. Itu tidak lama. Kalau Anda mau melakukan itu paling lama 6 bulan pasti dapat. Yakin bisa, Anda mesti bisa. Jadi memang harus ada otak kanannya, harus ada actionnya. Mau pengen punya rumah, sama. Coba datang itu rumah-rumah yang bagus. Bisa Anda dapat 6 bulan kemudian. Saya yakin bisa. Yang kita nggak bilang nggak bisa ya nggak bisa betulan. Jadi biasanya memang kita nggak berani seperti itu. Tapi kalau pakai otak kanan harusnya berani. Nanti ada jalannya pada saat Anda sudah punya apa mimpi seperti itu. Nggak sulit. Karena yang mau misalnya bulan banyak contoh. Dan sekarang ini saya banyak dikomplain sama apa? Murid-murid saya di Jakarta, EU itu, gara-gara seperti ini, itu mereka pada marah ke saya. Marahnya apa? Jadi pada kaya. Jadi pada kaya gitu. Jadi komplain ke saya itu gara-gara Pak Budi, saya sekarang itu punya rumah, punya mobil, dulu gak punya gitu. Maksud dia itu kok gak dari dulu ketemunya gitu. Jadi sebetulnya apa? Semua saya kira bisa, cuma kita itu terhalang oleh mental kita tadi itu yang paket kiri tadi itu. Ya, coba sekarang ada yang mau tanya? Ya. Jadi kan ceritanya menarik sekali Pak. Bapak kan tentunya pernah mempergunakan otak kiri juga Pak. Gimana transisi Bapak dari otak kiri ke otak kanan? Mungkin ada kasus real yang Pak hadapi pada waktu mengaplikasikan pertama dan kesulitan-kesulitan yang pernah dialami, Pak. Terima kasih, Pak. Ini, jangan dipikir. Itu kuncinya itu. Pertama, jangan dipikir. Jadi kalau mau sukses itu, pertama, jangan banyak pikir. Jangan banyak pikir. Jadi waktu perubahannya itu gak terasa, cuma gini ya. Pertama misalnya dalam hal berpikir positif, ini satu contoh ya, waktu awal-awal saya usaha, saya pernah mengalami hal yang saya kaget juga gitu loh, saya harus bagaimana, padahal harus positif, kan gitu. Contoh, waktu saya dari Jogja mau buka cabang Prima Gama pertama di Solo, di luar kota di Solo, saya kan kirim orang tuh, sama tukang, sama sopir, sama mobil pickup, bawa triplek, bawa kayu ke Solo, bikin sekat-sekat buat ruangan. Dan sampai di Klaten, mobil itu nabrak pohon, peong nabrak pohon. Nah, padahal saya kan harus positif kan mikirnya, nggak boleh negatif. Akhirnya apa? Saya, kalau saya negatif, saya kan mikirnya, wah ini kayaknya sih dirasa nggak bagus. Dan kalau negatif kan. Tapi kalau positif saya bilang apa? Mungkin ini mau laris. Sampai, ini mau laris.
Malah sopirnya saya panggil, saya tanya, kamu gak lihat apa ada pohon lewat? Saya bilang gitu. Pohon lewat. Jadi walaupun ada kejadian begitu, kita masih positif. Itu. Kalau pakai kiri negatif, wah kurang ajar. Wah wajahnya kok benar apa? Goblok kamu bisa gitu. Itu kan negatif. Dan saya kira orang marah itu gak bagus. Aura juga gak akan bagus. Jadi harus selalu positif. Pasti ada celah positifnya. Dan positif itu adalah otak kanan. Nah kalau saya ngomongnya negatif, waduh kayaknya firasat gak bagus ya. Gak jadi saya buka. Kan selesai. Ya. Tapi karena saya positif, oh mungkin ini maulah. Dan betul akhirnya laris. Betul. Makanya ada betulnya tadi, kalau di joger itu sepi, supaya rame ketuk-ketuk, ada betulnya itu. Jadi memang jadi rame. Paling gak rame suara itu. Ya. Nah itu memang harus ada. Jadi yang tadi termasuk penggunaan otak kiri, otak kanan. Ada satu contoh misalnya yang ini juga sering saya ceritakan di Jakarta. Ada murid EU yang mau buka restoran, kurang 3 hari nih mau buka. Dia masih kebingungan gimana caranya mendatangkan orang supaya kelihatan rame kan gitu. Padahal dia enggak ngundang orang. Yang dia lakukan apa? Dia beli namanya karangan bunga. Ada 20 biji karangan bunga itu dia beli sendiri. Dia tulis sendiri, ada BCA, BNI, semua bank itu dia tulis sendiri. Ditaruh di depan itu restorannya itu. Orang lewat kan, wah ini ada restoran baru buka. Ada nama saya juga, Rudy Chandra, Prima Gama. Saya waktu datang hari ketiga, saya tanya juga sama sekretaris saya, bilang, emang kita kirim bunga? Enggak tuh pak, ya kok bisa ada tuh bunganya gitu. Jadi setelah saya tanya ke yang punya restoran, ini gimana kok bisa ada bunga-bunga gitu? Ya ini pak, saya saking bingungnya mau pakai otak kiri otak kanan nggak ngerti, pokoknya nggak pakai otak gitu. Ketemunya itu pak katanya. Jadi itu sebetulnya bentuk kreativitas gitu ya, supaya rame itu gimana gitu kan. Jadi saya dulu waktu buka Prima Gama pertama, muridnya cuma 2 orang. Dihitung-hitung sama teman saya, join saya pertama kali itu teman yang kuliah di akuntansi. Orang 2 bayarnya 50.000, dapat 100.000. Dihitung-hitung programnya 3 bulan. Dia bilang, nah, kalau hanya 2 orang enggak visible, ini harus ditutup. Jadi itu, baru buka, suruh lo. Akhirnya apa? Saya menemukan waktu itu, ini namanya otak kanan kan. Kirinya, oh itu enggak mungkin itu bisa. Tapi kanannya enggak bisa jalan apa? Tetangga-tetangga sekitar 20 orang saya kumpulin. Ikut aja gratis, ikut 20 orang. 20 tambah 2 kan 22 orang. Orang 22 orang itu rame. Jadi kalau istirahat nih, saya suruh lama-lama berdiri di luar. Biar orang-orang lain pada lihat kan. Wah ini baru kok sudah rame, bilang gratis itu kan. Akhirnya ada daftar, banyak daftar. Setelah kelihatan rame. Di Jakarta baru 6 bulan yang lalu lah ada restoran buka di Kemang, dekat rumah saya. Itu kalau kita mau masuk mau makan itu harus mendaftar dulu juga. Jadi antri di situ. Padahal di dalam itu kosong. Suruh antri dulu juga. Itu udah pesanan semua pak, katanya gitu. Jadi setelah ada kelihatan orang banyak, baru dimasukkan 2, yang satu, yang 4 orang masuk, itu. Jadi kelihatan ramai terus, padahal sebetulnya dalamnya itu kosong. Dia bilang masih di sudah ada yang resep gitu. Masuklah, kan lama, orang lihat kan makin ramai gitu. Padahal antriannya itu sebenarnya juga gak harus diantriin aja, bisa gitu loh. Tapi pengen kan kelihatan supaya ramai. Itu saya kira banyak cara yang dengan mungkin biaya murah, tapi itulah namanya tak kanan. Jadi nggak terasa nanti pindah sendiri yang kiri ke kanan, atau tidak terasa kita udah gabungkan dua-duanya gitu loh.
Tapi memang lemahnya kita itu kan nggak punya kanan dulu. Kanannya itu rendah ibaratnya, kirinya ya mbak bagus. Jadi kanannya itu kalau bahasa Jawa itu apa ya, ngawur-ngawur gitu. Coba mulai yang ngawur-ngawur gitu ya. Makanya jangan banyak mikir itu. Kalau mau hebat jangan kebanyakan mikir. Saya kan dulu pernah kuliah di psikologi, jadi akhirnya saya baca itu tentang tak gitu tak kan. Nah, sampai akhirnya saya sekolahnya nggak betah. Karena sekolah itu kan kebanyakan kiri dan menghafal, suruh nulis. Nah, sekolah kok suruh nulis gitu loh. Lihat ya. Terus suruh menghafal. Saya kira pun. Terus saya mikirnya mau jadi apa kalau ini gitu. Akhirnya apa? Muncullah ide-ide gitu kan. Muncullah ide-ide. Dan itu namanya adalah otak kanan. Jadi sebetulnya yang menurut saya dulu merubah saya itu adalah saya banyak membaca buku yang kaitannya dengan motivasi, misalnya berpikir positif, berjiwa besar, kan? Si siapa itu ya, Norman Peer, Sadler Carnegie, banyak gitulah. Buku-bukunya kecil gitu. Itu memotivasi dan ternyata memang ada kaitannya dengan otak kiri dan otak kanan. Sekarang saja perkembangan tentang bisnis misalnya, atau perkembangan tentang apa yang disampaikan oleh Robert Kiyosaki tentang cash flow kuadran, itu juga kalau dihubungkan dengan otak kiri, otak kanan jadi pas. Misalnya gini, ini apa? Employee, ini self-employed, ini business owner kan, pemilik bisnis, ini investor. Nah ternyata apa? Orang-orang di sini ini adalah mereka yang pakai otak kiri. Gitu. Karyawan itu otak kiri, teratur. Sampai bayaran aja teratur. Sebulan saya, itu loh, bisa-bisanya. Kalau pengusaha kan nggak teratur, bayaran itu nggak teratur. Saya kadang-kadang itu, jadi nggak pasti lah penghasilan itu. Kalau Anda kan pasti. Saya kadang-kadang sebulan, ya karena 3 miliar kadang 6 miliar itu gak mesti gak mesti jadi gak pastinya itu besar berapa gajinya? Kerja, gak kerja bisa, gak kerja gaji berapa gajinya? 100 itu 5 hari pulsa masyarakat. Kiri itu kok pada suka kalau kiri itu padahal kiri itu jelas-jelas apa dapatnya itu enggak bang enggak bang. Anda kalau mau ikut jadi ini pakai otak kanan. Orang-orang di sini adalah mereka menggunakan otak kanan. Business owner, pemilik bisnis itu malah kerjanya enggak apa itu jalan-jalan lah gitu ya. Nah, makanya tadi yang kedua itu memang perlu, namanya malas itu perlu itu. Ini sebetulnya pemalas jadi. Saya punya outlet 580 itu yang pernah saya datangi mungkin baru 30 outlet. Jadi kalau saya mampir di mana di sini mungkin malah pada nggak kenal. Saya pernah mampir di Tegal itu, malah, mari pak silakan duduk. Putranya kelas berapa pak? Gitu. Malah ditanya, kira-kira mau datangkan anaknya lagi. Padahal yang punya gitu. Itu resiko menjadi namanya business owner, ya. Pemilik bisnis ini pakai otak kanan. Jelas-jelas pakai otak kanan. Malas. Yang ketiga konyol. Ini kalau mau hebat ini. Kalau malas saya kira harus dilatih nih. Latihannya gampang. Hari Senin nanti coba nggak usah masuk kerja. Jadi yang kerja hari Senin jangan masuk. Itu cara latihannya aja. Malas itu. Nanti Selasa nggak masuk lagi. Rabu nggak masuk lagi. Kamis masuk. Jumat nggak masuk. Senin depan kan itu. Nah, itu. Baru Anda jadi pengusaha.
kayaknya harus dibicarakan dulu ya. Atau kalau tidak, kita langsung memajukan diri. Jangan mundurkan diri, tapi memajukan diri. Karena kita mau hebat, gitu loh. Kasihan yang mundur, kasihan. Saya mau maju, jadi memajukan diri. Itu saya kira, jadi itu. Ternyata bisa, oh ini kiri, ini kanan. Contoh misalnya ya, S itu punya usaha atau kerja, pokoknya apa-apa masih dilakukan sendiri. Dan dokter misalnya gitu ya. Ini memang gak bisa dipakai kan, gitu ya. Atau dia gak percaya sama orang gitu ya. Sehingga ditungguin sendiri. Nah kalau bisnis owner kan tidak, dilepas. Kita percaya sama orang. Kalau nipu-nipu itu ya biasa. Kalau misalnya dia nipu, gak bisa ngelakuin. Jadi ini gak khawatir mau dikorupsi, mau diapa, gak khawatir. Itu pemilik bisnis begitu. Sehingga apa? Daripada punya usaha satu ditungguin, hasilnya 10 juta misalnya, lebih baik gak ditunggu walaupun hasilnya 9 juta. Ya kan kita bisa bikin lagi yang lain 9 juta yang gak ditungguin. Itu prinsipnya CV. Nah, ini namanya business owner. Jadi E bisa kaya, tapi lama. S bisa kaya, tapi kalau kaya raya, sampai raya itu harus jadi B. Ya, di sini. Kaya raya di sini. Kaya raya itu di sini. Nah, teman-teman, misalnya dari posisi ini mau merubah menjadi pengusaha, memang tadi berubah otaknya, kiri menjadi kanan, mindset yang berubah, dan memang ada dua cara, bisa langsung keluar bikin bisnis, atau pada saat kita jadi karyawan sudah mulai bikin bisnis. Tapi kalau keluar itu kan biasanya yang gak setuju kan istri di rumah itu kan kadang-kadang kayak pemadam kebakaran. Jadi kita sudah semangat, ya. Karena gak diajak, kan diajak seminar begini, jadi ngerti kan, sama-sama nganu kan, sama-sama utangannya, sama-sama gilanya gitu. Karena memang dasarnya istri kita itu adalah business owner. Dia tuh gak kerja, tapi setiap bulan dapat. Itu loh. Jadi kita itu ini sama istri dia itu kerja keras nih, setiap bulan setor ke istri. Padahal kalau udah setor gak bisa keluar lagi tuh. Kalau udah masuk tuh gak bisa. Udah gak bisa, pinjem itu namanya kalau kita tanya. Masih buka. Jadi memang kadang-kadang hambatannya justru karena tadi kita mau keluar tapi masih takut yang di rumah kan. Padahal kebanyakan suami kan takut sama istri. Malah semuanya kalau masalah di dunia itu semua orang takut sama istri itu semuanya. Pertanyaan-pertanyaan begitu kan. Semua kok, semua itu termasuk. Karena apa? Saya pernah dapat cerita nih. Mengapa semua orang takut istri ya? Jadi ada satu peristiwa nanti waktu di akhirat gitu ya. Di akhirat itu kan ada orang pada lewat tuh ada pintu di situ ditulis takut istri. Di sana tidak takut istri gitu. Nah waktu pada antri itu ada satu orang yang badannya nggak seberapa, kurus itu, tapi malah antrinya itu di tempat yang tidak takut istri gitu. Nah yang takut istri kan pada bengong nih, kok bisa ya dia orangnya kecil gitu kok nggak takut sama istri. Setelah ditanya apa, kok kamu nggak takut? Tuh saya di sini tuh disuruh sama istri. Takut juga. Jadi semuanya sayang maksudnya gitu. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Ya. Saya punya seorang ayah saya seorang guru bang Budi. Jadi termasuk di kategori E di sebelah kiri. Beliau seperti saya tertarik ke cerita tadi yang mencari ruko itu.
beliau coba mengusahakan otak kanannya berjalan dengan suatu saat terjun ke dunia bisnis. Itu waktu itu jual beli sepeda motor. Sudah jalan berapa lama, alhamdulillah ketipu, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kebanyakan saya juga pernah usaha sedikit, akhirnya gagal dan takut, gitu, Pak. Ingin saya tanyakan sekarang, takut itu termasuk otak yang mana? Gitu. Yang kedua, sebenarnya bagaimana caranya kita supaya bangkit lagi, recovery lagi daripada kegagalan itu, karena itu yang menjadi penyakit kita, itu kegagalan itu. Biasanya karena kita otak kanan hantam aja, jadi modalnya pas-pasan. Saat sudah utang banyak, ketipu orang, bangkitnya itu susahnya bukan main. Mohon bantuan ya, Pak. Kapalnya baru berapa kali? Baru kali ya. Jadi gagal itu kalau baru sekali itu belum apa-apa. Palingnya itu 6 lah, 6 saya. Sekarang gini, mungkin Anda punya gagal itu 4. Mungkin dalam hidup itu ada 4 gagal. Ini kan baru 1. Berarti kan kurang nih. Ya, jadi harus dihabisi ini. Segera bikin gagal lagi supaya nanti sukses. Kalau tidak 4 kali berarti ya. Misalnya ini tadi, kalau Anda punya 4 kan udah sekali gagal. Berarti kurang 3. Selesaikan segera itu gagal, itu harus selesaikan. Habis itu sukses. Jadi memang sebetulnya gini loh, kalau pakai otak kanan, nggak ada kata gagal itu, tidak ada. Karena tidak pernah yang namanya gagal itu nggak ada. Pertama, kita gagal itu sebetulnya kita akan mendapatkan pengalaman. Pengalaman yang luar biasa bagus. Yang kedua, pendidikan. Kalau saya gagal menghabiskan uang misalnya 30 juta, berarti sama saja saya kuliah di MM di mana itu? Udayana. Ya. Jadi kita sudah MM karena sudah juga rugi 30 juta gitu. Itu pendidikan kita itu. Kalau 100 juta kita rugi, berarti sudah doktor. Ya. Kalau 300 juta, profesor lah. Gitu. Nah, tapi menurut saya memang, yang kita itu kadang itu apa lupa adalah membayar tadi loh. Zakat, sumbangan, itu yang saya kira kita kurang. Kalau Anda melakukan itu, saya kira nggak ada gagal-gagal. Kalau Anda melakukan dengan itu juga, saya yakin tidak ada gagal. Dan gagal itu nggak ada. Orang usaha itu, misalnya ya, Mas Yani, kalau kita jadi karyawan itu kan penghasilan kita kan begini, relatif naik lah gitu ya. Tapi kalau jadi pengusaha kan bisa begitu tadi, Mas turun dulu gitu, bisa. Masih jatuh dulu, rugi dulu, biar orang lain yang untung, sosial kita kan rugi dulu, rugi-rugi tapi gak mesti rugi terus, kalau diterusin itu, kalau pakai otak kanan mesti terus, kalau kiri mari dulu karena kapok kan, terus aja ya. Gak mungkin gak naik, pasti naik, dan pada saat naik, di sini sudah nyalip teman tadi itu yang penghasilannya mulai besar, kalau udah di sini udah, kita udah nyalip karuan-karuan gitu. Makanya saya juga pengen lihat, coba tanda tangannya kayak apa nih, Pak? Oh iya, kayaknya berkali-kali tuh gagalnya. Ya, tanda tangannya gini, mau naik jadi turun lagi. Itu ada pengaruhnya, harus berubah. Benar, saya. Ini, mengapa? Anda kalau lihat tanda tangan itu kan sama dengan grafi gitu. Tanda tangan itu kan yang mewakili kita di mana saja pada saat kita MOU, pada saat kita ada kapan. Nah kalau tanda tangan kita hanya begini, ya nggak jadi mau naik turun lagi. Padahal ini 6 kali loh. Jadi gini, mestinya tanda tangan kita itu yang sederhana itu ini begini aja udah bagus. Saya punya tanda tangan itu begini. Nah itu. Kalau ada yang putra
saya di sini, ini saya pernah lihat. Ini aja. Itu datang ini hanya tanda tangan. Makanya dia hebat gitu. Maka, tanda tangan. Jadi saya kira teman-teman sekarang harus rubah itu tanda tangan. Tanda tangan usaha itu tidak seperti itu. Beda, usaha itu tanda tangannya simple dan naik ya. Nike. Itu bagus. Ada teman saya yang ada begini. Ini percaya dan percaya. Sekarang itu apa? Kan kita kan. Pada saat kita nggak ada yang di tanda tangan itu siapa? Kan kita. Oh itu tanda tangannya itu kan gitu kan? Nyawanya itu soalnya kan di situ. Itu percaya nggak percaya? Jadi saya kira coba mulai diubah. Tanda tangannya intinya itu memang naik, nggak tahu gimana caranya, pokoknya naik, jangan pernah ada yang turun, itu yang pertama. Terus kalau ada mundur sih masih mending lah, kalau naik turun kan, tapi kalau begini tuh masih agak bagus lah, karena ini juga gitu loh, tapi jangan banyak-banyak gitu. Tapi paling tidak memang gimana ke atas gitu, jadi cukup nggak akan gagal. Kalau udah naik aja itu udah nggak pernah gagal ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah saya sudah mengalami E, S, B juga pernah, meskipun prosesnya paling banyak ya E. Juga sudah pernah dua kali mencoba usaha gitu. Juga ngantar cucian kemana-mana gitu, seluruh kota Surabaya. Sama juga pertanyaan saya. Kan kita juga di luar sana nggak bisa menafikan ada orang-orang yang jahat gitu kan. Kalau terus kita mikir positif itu sama orang, ada orang nawarin ini, ayo kerjasama gini. Kemudian kita mikirnya, wah pasti bisa, pasti sukses. Bisa jadi kita akan jadi budak dan sebagainya. Pertanyaan saya, kapan kita menggunakan otak kanan, kapan kita menggunakan otak kiri? Terus yang kedua permasalahannya adalah, saya sekarang, penghasilan utama saya sekarang, karena saya punya skala prioritas. Nah itu mengatur skala prioritas orang yang E dengan mau ke B itu gimana, Pak? Terima kasih. Kapan pakai otak kanan, kapan pakai otak kiri. Kalau saya kok kanan aja terus. Karena kalau kanan itu ada kirinya gitu loh. Kita ini sekarang itu jarang pakai kanan. Kanan nggak pernah dipakai. Jadi kanan kita itu ibaratnya karatan lah gitu. Coba itu dipakai. Kanan kirinya ikut kok. Itu ikut gitu loh. Nggak pernah kiri itu nggak ikut. Jadi jangan khawatir kalau pakai kanan itu kita kirinya nggak bagus, enggak, kiri akan ikut karena kanan naik, kiri naik. Tapi kalau kiri naik, kanan tidak ikut naik. Betul. Nah, kita saya kira memang kalau yang terjadi di kita, kalau kita jadi E, itu memang ada kesulitan untuk merubah ke kanan. Lingkungannya adalah lingkungan kiri. Udah serba teratur, jamnya teratur, gitu kan. Masuk kantor aja diatur, waktunya diatur, gitu. Kalau pengusaha kan tidak teratur. Saya itu kalau berangkat ke kantor itu jam 1 siang. Jam 3 sudah pulang. Itu kalau mau kantor. Nggak ke kantor juga, nggak apa-apa. Nggak ada yang berani marahin saya, nggak ada. Dan saya tidak pernah absen. Pengusaha mau absen itu nggak pernah. Ya, jadi apa? Saya di Jakarta jarang kena macet karena apa? Waktu orang sudah pada berangkat, baru saya berangkat. Belum pada pulang, saya sudah pulang. Jakarta itu yang bikin macet adalah karyawan. Ini jamnya kan sama tuh. Warung-warung berangkat pagi, ya macet. Jadi saya jam 11 berangkat, nggak macet. Belum pada pulang, pulang duluan, nggak macet lagi itu. Jadi saya kira memang merubah kiri ke kanan, kalau lingkungan kita masih kiri itu berat. Makanya saya bikin Entrepreneur University ini kan sebetulnya sekolah otak kanan. Nggak pakai ijazah, nggak pakai sertifikat, nggak pakai. Karena yang kita cari nanti sertifikat kanan.
Itu yang kerjaan itu. Wisuda saja juga nggak seperti orang-orang. Wisuda itu ya saya datang paling terus salaman itu wisuda itu. Jadi memang ini betul-betul sekolah otak kanan. Mengapa saya nggak beri sertifikat? Karena takut kalau usahanya gagal ngelamar kerja lagi. Saya nggak mau, pokoknya nggak ada tulis-menulis. Kalau tak mau dikasih tanda bahwa sudah jadi pengusaha, itu ya dari batu atau dari kayu, pokoknya nggak bisa difotokopi. Itu buat ngelamar lagi kalau yang bisa difotokopi kan. Nah, itu saya kira memang ini sekolah kanan yang bikin apa komunitas kanan semuanya pokoknya kanan. Jadi kalau makanya di kita itu kalau ada yang keluar kerja itu malah kita bikin selamatan itu. Wah selamat dong, wah sukses dong. Di sudah pertama itu biasanya waktu keluar kerja itu. Berani keluar di sudah yang pertama. Jadi berat kalau kita masih di posisi jadi karyawan kok mau pakai otak kan? Anda di kantor baru cerita, saya mau bikin bisnis, teman Anda sudah bilang, wah mungkin mau keturunan aja gak ada modal kamu juga punya, kan begitu. Padahal kan ada cara-cara. Kalau gak punya duit, pakai namanya kan bodol. Ada kan istilah bodol. Bodol itu adalah berani optimis duit orang lain. Jadi pengusaha itu jangan terampil. Kalau terampil itu usahanya gak akan besar. Jangan punya keterampilan, pakailah namanya botol. Botol itu adalah berani optimis tenaga orang lain. Usaha itu orang yang kerja buat kita. Kita jadi business owner kan. Kalau gak punya otak ya bool. Berani optimis otak orang lain. Saya punya murid di Surabaya gak punya sertifikat tanah, pinjam sertifikat mertuanya. Dia bilang, saya pakai bosol. Berani optimis sertifikat orang lah. Nah. Yang penting itu jangan boyol. Boyol itu berani optimis istri orang lain. Mengapa pakai duit orang lain lebih bagus? Karena kalau pakai duit sendiri, kan kita yang mendoakan sendiri. Coba kalau pakai duitnya orang banyak, punya banget kan banyak yang mendoa. Jadi yang mendoakan lebih banyak. Kalau di sini aduh nggak bagus. Anda yang mau pensiun dapat uang pensiun deposito, jangan buat bisnis. Bisnis pakai duit orang lain. Gimana ini mau kita terusin atau break dulu? Break dulu ya. Kami harapkan kepada Bapak dan Ibu ya, yang hadir sekarang ini, apa yang belum jelas sikat saja. Jadi bapaknya terus berbicara dan sebagainya, kalau ada yang belum jelas juga saya bertanya dan sebagainya. Nah, kita di Bali ada entrepreneur bisnis cabang Bali itu ada pendidikan kelasnya. Jadi setiap hari Minggu sore jam 4 sore kita di Hotel Sanur Paradis. Jadi komunitas kita mengikuti pendidikan di sana. Nah, di sana bapak dan ibu nanti kalau memang ada ketertarikan silakan nanti mendaftar kepada panitia untuk mengikuti kelasnya nanti, karena kelas kita adalah yang kita harapkan komunitas. Mungkin dari segi biaya tidak kalau dibandingkan dengan apa yang bapak ibu dapatkan nanti jauh sekali, karena saya sendiri merasakan. Jadi saya sendiri adalah murid beliau dulu. Jadi beberapa murid beliau yang ada di Jakarta, Surabaya dan sebagainya itu dalam limit waktu yang tidak terlalu lama. Jadi 2-3 tahun sudah melejar. Jadi dengan omset yang puluhan miliar. Nah mungkin dari beliau-beliau itu nanti akan memberikan sharing kepada Bapak dan Ibu lewat kelas nanti. Nah di sini kami panggilkan sebagai tim informasi, bahan informasi. Yang pertama dari Bapak Sri Dana, mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa tanya sama beliau, bisa saksikan karena dalam limit waktu tidak terlalu lama beliau sudah punya beberapa perusahaan juga. Bapak Nyaman Sri Dana, mohon maju ke depan
Saya tunjuk yang hadir-hadir aja ya. Yang bisa hadir saat ini, mungkin yang belum hadir sudah terlalu sibuk dengan usahanya. Kemudian mungkin salah satunya Pak Karyan Maju. Di sini ada beberapa dokter yang kemudian tidak sempat hadir, yang hadir cuma Bapak Dr. Sudirman saya lihat tadi. Bapak Dr. Sudirman. Kemudian Bapak Arsyawan ada hadir. Bapak Nurah Maradi. Bapak Dewi Suwardiana. Nah ini Pak Dewi, ini bodinya lebih kecil daripada saya. Nah ini Pak Dewi Suwardiana, beliau seorang pariwisata juga, yang bergerak di pariwisata tapi juga beberapa punya usaha. Salah satunya Bengkel apa? Samsung Motor. Ya, beliau dari 6 orang yang bisa hadir pada kesempatan hari ini ikut mengikuti jadi beberapa kali seminar, mungkin karena menyempatkan diri hadir. Jadi pada kesempatan ini mungkin kami berikan waktu 30 detik ya, biar tidak terlalu lama ya, mungkin setengah menit untuk menyampaikan gimana pengalaman dapat pendidikan di Veteran Universitas Jatuh EU. Dari yang pertama Pak Arsyawan, saya berterima kasih sekali Bapak kepada Bapak atau Bapak sebagai guru saya yang begitu sangat mulia mencetak saya. Pertama-tama sebelum saya masuk EU memang saya sudah punya dua usaha, yaitu apotek dan photocopy center. Namun begitu saya ikut EU dalam pertemuan 4 kali saya mulai panas dan langsung sekalian mendirikan 4 perusahaan lagi, yaitu toko pusat penjualan komputer, toko obat, dan toko buku. Di tahun ini saya segera buka 2 cabang, yaitu toko buku mungkin di sekitar Renon dan Besaki, karena toko buku saya adalah pusat buku dan perlengkapan spiritual. Untuk yang lain-lainnya mungkin 2008 saya kebanggaan. Terima kasih. Oke, mungkin kalau ada bisa di sebelum saya masuk EU, saya sudah punya usaha juga namanya balibagus.com. Jadi PT Balibagus kita mandiri, kita kerjasama beberapa orang. Terus kemudian dengan ikutnya EU, sama juga dengan Pak Syawan, saya ikut menjadi panas. Dimana istilah botol itu saya gunakan, kebetulan mertua saya itu bisa masak. Jadi saya bukakan catering, jadi yang masak mertua saya yang jualin, jadi komisinya untuk saya. Terus kemudian semakin saya ikut EU, semakin panas saya, dan kemudian mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah ada sebagian yang menerima voucher. Itu adalah usaha terbaru saya, Bioma Refleksologi dan Aromaterapi. Itu bertempat di Pertemuan Udayana, sebelah timur Tiara Dewata. Jadi voucher itu saya digunakan untuk ya sekedar relaksasi, karena itu adalah botol juga, karena saya tidak bisa pijat, yang pijat tenaga saya yang pijat. Jadi saya kerjanya hanya undangan ya seperti ini untuk marketingnya. Jadi yang kerja ya staff saya, dan itu pun adalah keahliannya mereka sendiri, dan mereka silakan bapak-bapak ibu-ibu untuk datang juga ke sana. Dan bagi yang belum dapat, nanti saya ada masih voucher untuk bisa dipakai. Okay. Nama saya Nyoman Sridana. Jadi saya bergabung di EU ini kurang lebih 6 bulan. Jadi sebelumnya saya sudah punya usaha, tapi usaha saya masih kecil saat itu. Mungkin pernah dengar isyonbali.com. Itu adalah punya saya sendiri. Saya sendiri yang mendesain webnya. Jadi pemasaran kerajinan tangan dan furniture dari Indonesia pada umumnya dan Bali pada khususnya. Jadi sebelumnya saya pakai supplier, jadi kerjasama dengan pengrajin, kerjasama dengan produksi furniture. Tapi setelah mengikuti EU, dari trik-trik yang diberikan EU, saya bisa memproduksi furniture sendiri dengan mengembangkan desain yang ada, dan juga mengembangkan lagi termasuk pengiriman. Jadi packing sendiri,
dengan beberapa karyawan. Jadi sebelumnya saya ngerjain sendiri pada bersama keluarga aja. Jadi setelah masuk ke IU, saya bisa membotuli orang lain sehingga semua bisa kami ambil, termasuk pengiriman, packing dan sebagainya. Dan juga yang lainnya, saya sudah merintis di bidang pariwisata, karena sebelumnya saya juga kerja di pariwisata. Saya sebagai tour guide cukup lama, sehingga saya ngembangin di pariwisata, itu mendirikan sebuah travel, walaupun jalannya masih ada lama karena situasi dan kondisi seperti saat ini. Dan yang lainnya juga ada rental komputer, terus pengetikan, dan itu sebelumnya jalannya cukup lambat sekali, tapi sekarang sudah mulai agak ramai. Dan tenaga yang kami miliki sudah kami training sedemikian rupa sesuai dengan arahan yang kami dapat di EU ini. Jadi menurut saya EU ini luar biasa. Jadi saya bisa mengembangkan usaha saya berkat adanya EU ini. Untuk itu kami, saya sendiri mengucapkan terima kasih kepada Pak Kurdi yang telah memimpin kami sedemikian rupa dengan rekan-rekannya, rekan-rekan yang sangat sukses sebagai pengusaha di Indonesia. Untuk itu sama Pak Yus juga yang telah membantu kami banyak sekali memberikan bimbingan dalam pengembangan usaha kami. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Yus. Untuk hari ini saya setiap harinya sih jual obat dari bisnis saya, tapi bukan jual obat sembuhan, tapi itu mungkin yang buat saya nanti menjadi seorang miliarder. Terus terang aja, kalau saya di pegawai negeri, hari-hari kita ini terus menjadi pegawai negeri, kekurangan dana, kekurangan dana itu untuk sekolah anak, ya segala macam. Jadi keinginan saya begitu saya masuk EU, saya sampai saat ini telah pegang 4 usaha. Terima kasih Pak. Tepuk tangan bagi Pak Karim. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kurdi Kecandra beserta Pak Yus selaku pembina dan pemilik owner entrepreneur industri yang pribadi, karena tanpa beliau-beliau ini saya akan tidak seperti ini. Saya dulu pertama kenal EU 6 bulan yang lalu, saya hanya seorang karyawan yang tidak tahu apa itu bisnis, yang hanya saya pikirkan adalah gagal. Tapi setelah Bapak Kurdi Chandra mengasih bimbingan saya selama 3 jam, saya tidak bisa mikir pulangnya. Saya besok harus beli ruko yang mana, saya harus bikin usaha yang mana. Terus terang itulah yang saya dapatkan dari EU ini. Dan sampai sekarang, dari 6 bulan yang lalu saya masuk EU sampai sekarang sudah ada 4 yang usaha. Yang terakhir adalah travel agent yang bergerak di pariwisata, ekspor impor, marketingnya ke Jepang, Amerika, Spanyol, dan Asia. Dan sekarang ini saya sedang memikirkan apa yang harus saya bikin lagi untuk besok. Nah, makanya saya sarankan kepada teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mumpung EU ada di Bali, ayolah kita bergabung, ayolah kita bikin komunitas agar kita bisa mandiri dan bisa menghasilkan uang bukan hanya 1-2, tapi benar-benar fluktuatif, benar-benar pergerakannya itu kita tidak bisa bayangkan. Kami tunggu di EU selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dewi. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Kurdi Chandra atas bantuan dan pemikirannya pada saya. Sebelumnya saya memang basic saya dokter. Dokter saya lulus di Jakarta. Waktu saya di Jakarta itu enggak tahu seperti namanya bisnis itu, enggak ngebunin saya. Cuma saya di Jakarta diperkenalkan sebuah buku Cash Flow Quadrant. Itu yang salah satunya saya memancing. Saya lihat kok ini bagus. Dari saya pas melihat di koran ada kemana saya harus mencari komunitas seperti ini. Bahwa saya ketemu ikut seminar seperti Bapak Ibu sekalian yang ikut sekarang. Terus saya ikut kuliahnya langsung setelah ikut seminar, saya langsung ikut kuliahnya. Setiap hari Minggu sore saya ikut.
pada saat kuliah ketiga saya sudah termotivasi sekali dengan mentor-mentor yang sudah diberikan. Kuliah keempat, hari minggu yang keempat saya langsung buka usaha lagi, yaitu seluler di luar basic saya sebagai dokter. Udah gitu selama 10 minggu akhirnya karena motivasi yang diberikan oleh pembimbing di sini akhirnya saya membuka lagi. Akhirnya sekarang saya punya seluler empat, ini market satu dan salon satu itu. Tapi tetap dokter saya tetap bisa pertahankan karena itu tujuan yang mulia. Sekian, terima kasih. Aplaus bagi rekan-rekan kita yang hadir pada kesempatan hari ini, jadi memberikan kesaksian dan informasi tambahan kepada Bapak dan Ibu. Nah, oleh sebab itu dari panitia dan Bapak Budi E. Chandra memberikan sekedar kenang-kenangan. Sedikit Pak. Iya, terima kasih Pak. Kami mohon untuk diberikan Bapak Nyoman Sri Dani. Tolong dibaca Pak. Berapa itu Pak? 5 miliar. 5 miliar. Iya. Sudah. Dapat hadiah Pak. Tepuk tangan. Iya. Ini bertahap. Sekarang 5 miliar mungkin Bapak Wayan Arsyawan Adi. Iya. Iya. Bapak Ngurah Maradi. Iya. Iya. Kemudian Bapak Dewo Mades, Bapak Dr. Mades Sudirman. Iya. 5 miliar. Iya. Bapak Karya Maja. Iya. Kemudian ini mungkin ada bedanya angkanya mungkin. Pak Dewi Radiana, iya. Iya, terima kasih. Ya mungkin ya angkanya dan sama dan sebagainya. Jadi tepuk tangan kepada rekan-rekan kita. Ya, beliau adalah seorang entrepreneur yang sudah action dalam limit waktu yang cukup singkat. Jadi belum ada 6 bulan. Jadi terima kasih kepada Pak Purdi. Jadi telah memberikan kenang-kenangan bagi rekan-rekan kita. Terima kasih. Siapa utama? Ya. Iya, kemarin belum berani berutang, sekarang sudah 1M. Mungkin omsetnya sudah 5M. Tadi dibilang belan gitu. Iya, baru bergerak. Iya, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Untuk tidak minta waktu, silakan Pak dilanjutin. Terima kasih. Selamat ya buat teman-teman yang sudah mulai berani hutang. Jadi gini, kalau kita punya hutang itu sedikit, cuma 100 juta, 50 juta, itu memang kita yang pusing. Tapi coba kalau hutangan itu 10 miliar, 20 miliar, banknya yang pusing. Jadi kalau menurut saya sih punya utang harus banyak sekali, jangan sedikit-sedikit. Sekarang gini, kalau saya punya deposito 1 miliar, apa yang saya lakukan setiap bulan ke bank? Kan saya minta bunga, minta kan begini. Tapi kalau saya punya utang 1 miliar, setiap bulan saya itu memberi bunga. Memberi itu tangannya dia atas, lebih muli, lebih muli. Coba bayangkan setiap bulan kita store ke bank
Dan setoran kita itu buat gaji karyawan bank, buat ngasih yang deposito, yang nabung situ. Apa itu nggak sia-sia? Ya? Apa itu tidak mulia? Ya? Maka apa yang namanya hutang itu menurut saya untuk usaha itu saya kira harus itu leverage. Karena sadar atau tidak sadar, maksudnya rezeki itu sebetulnya mengikuti hutang kita. Kalau kita tidak punya hutang, rezeki juga sulit datang. Coba ada pun sudah mulai punya hutang, itu rezeki juga akan datang. Kenapa? Sosial kita kan itu banyak memberi itu. Ada yang tanya saya, Pak, kalau punya hutang secara ngancurnya gimana? Kan ngancur itu tinggal datang ke bank, ngancur. Ya saya mau cerita, selain bisnis, apa yang harus kita lakukan? Apa? Sebenarnya kalau kita sudah mulai usaha, kayak tadi sudah pernah mulai usaha, kan kita harus kembangkan usaha itu. Ya, bisnis atau usaha itu punya untung, ada untungnya dari bisnis itu. Tetapi kalau hanya dengan bisnis saja, kan untungnya dari bisnis saja bisa tidak besar. Nah, supaya lebih besar maka harus cari untung yang di luar bisnis. Yaitu apa? Anda harus beli yang namanya properti. Jadi yang pertama adalah kita harus bisnis. Yang kedua, kita harus beli properti. Dicatat boleh, siapa tahu nanti ada ulangan. Oke, bisnis dikembangkan tadi ya. Nanti ada caranya sih ngembangin bisnis. Nah, kalau mau hebat di bisnis memang jadi business owner itu pertama, Anda harus cari malaikat. Malaikat itu maksudnya orang-orang yang membantu Anda. Jadi kalau Tuhan punya malaikat, kita pun menurut saya harus punya orang-orang yang membantu kita. Jadi kalau digambar ini kita, maka harus ada malaikat di sini yang membantu kita. Yang mengembangkan usaha kita adalah orang-orang di bawah kita. Nah, yang berikutnya Anda harus punya mentor. Punya mentor di sini. Bisa orang lokal di sini atau orang yang udah di Jakarta misalnya. Saya dulu walaupun sampai sekarang juga belum pernah ketemu dengan yang namanya Pak Ciputra. Pak Ciputra itu adalah mentor dalam pengertian pikiran-pikirannya itu saya gunakan. Ciputra tahu? Ya. Ancol yang dulu itu hutan apa? Bakau gitu ya. Sekarang menjadi seperti yang sekarang ini adalah karena pikiran otak kanannya Pak Ciputra. Dan semua orang di bawahnya itu jadi pengusaha semua. Itu juga yang saya tiru. Dan sampai cucunya itu hebat. Tahu dah Laniskan? Ada Laniskan yang punya radar di mana saja itu. Itu adalah kalau diurutin itu cucu dalam pengertian karyawan ya. Ciputra punya staff namanya Erik Samula. Erik Samula punya orang di bawahnya namanya Jalan Iskan. Waktu di Tempo. Nah itu yang sekarang jadi juga menjadi pengusaha. Karyawan saya juga sama. Saya gimana supaya mereka juga jadi pengusaha. Saya punya 9 direksi yang 7 sudah jadi pengusaha. Aset di atas 20-an miliar. Yang dua belum jadi pengusaha karena yang satu aktif di partai politik, jadi anggota DPR. Yang satunya sekolah terus, nggak tahu S berapa ini sekarang. Sekolah ya, sukanya sekolah gitu. Nggak jadi pengusaha, tapi yang tujuh jadi pengusaha. Tapi mau tak ajarin nggak harus jadi pengusaha. Sopir saya saja juga punya usaha, dia jadi investor juga, punya Prima Gama beberapa tempat. Sampai sekarang masih jadi sopir saya. Mengapa? Ya kalau jadi sopir saya kan enak. Ya kan, mentoring nggak bayar ya? Malah dibayar ya? Mobilnya juga lumayan bagus, jadi kan bisa ngeceng-ngeceng juga. Jadi saya bawa anu keluar lah enak seperti ini. Nah itu saya nularkan betul ilmu itu sampai kepada karyawan saya. Jadi kalau Anda ke kantor pusat Prima Gama di Jogja itu penuh dengan mobil itu bukan tamu tapi mobil karyawan saya.
Itu yang saya mimpikan memang gimana semua orang jadi pengusaha. Belum lama ini sopir saya di Jakarta udah minta keluar. Dia cerita setelah ikut bapak 2 tahun saya juga pengen jadi pengusaha. Belum lama kapan juga pembantu saya gara-gara dengerin kaset gitu sambil ngepel-ngepel dengerin kaset juga minta keluar juga. Saya udah tahu caranya pak, saya juga mau jadi pengusaha. Jadi memang virus ini ganas kan, virus ini ganas, bisa nular ke siapa-siapa dan tapi hasilnya juga akan luar biasa. Nah, kembali lagi memang Anda harus cari malaikat yang membantu Anda, orang-orang hebat yang akan membantu Anda. Yang berikutnya adalah memang harus ada mentor atau idola yang Anda ingin jadi seperti siapa, itu penting. Membeli properti yang betul, yang untungnya besar, itu adalah jangan sesuai kemampuan. Membeli yang bagus itu jangan sesuai kemampuan. Kalau sesuai kemampuan hasilnya nggak bagus. Misalnya punya uang 100 juta, jangan belikan rumah harga 100 juta. Punya uang 100 juta itu minimal 400 juta itu harus Anda beli. 300 dari bank. 100 juta, 300 dari bank. Beda hasilnya ya. Kalau punya uang 100, dibelikan rumah harga juga 100 juta, maka 5 tahun kemudian, paling 5 kali lipat, berarti kan 500 juta. Tapi kalau 100 dibelikan rumah harga 400, yang 300 dari bank, 100 uang kita, 5 tahun kemudian jadi 2M. Hasilnya lebih besar. Harga ini, gedung, tanah, itu relatif naik terus. Mengapa naik terus? Kalau saya beli gedung ini, maka yang saya beli gedung ini dan tanahnya. Tanahnya itu, kalau dilihat dalam, dalamnya sana itu Amerika. Bumi kan bulat nih. Jadi Amerika itu kita beli. Makanya harganya naik. Naik terus. Itu rahasianya di situ. Ini cara membeli rumah pakai duit 100 juta. Ada cara beli nggak pakai duit. Bank minjemi 100%. Malah sekarang banyak yang coba teman-teman EU beli malah dapat duit. Ruko harga 450 juta, bank minjemi 550 juta. Berarti dapat secara 100. Ada cara. Dan Anda itu hutang itu jangan khawatir karena setiap hutang nanti pasti lunas dengan sendirinya. Asal kita jadi pengusaha ya. Iya, saya akan buktikan. Saya dulu punya utang sudah sampai puluhan miliar, sekarang tinggal 500 juta. Pokoknya saya sering udah gak bisa tidur sekarang. Jadi kalau gak punya utang itu malah gak bisa tidur. Saya pernah mencoba begini, dan ini yang saya alami betul ya. Waktu saya beli rumah pertama itu harganya 67 juta. Saya hanya punya uang muka 17 juta. Oke, 17 juta. Berarti saya diutangkan berapa ya? 50 juta. Nah, saya mau cerita, kalau kita jadi pengusaha, itu yang namanya properti yang belum lunas itu bisa dicarikan duit. Jadi setahun kemudian itu saya pindah ke bank yang lain. Bank yang lain itu berani memberi pinjaman 150 juta. Waktu itu ini bank bank apa ya? Tentang rumah ini, kasih di rumah. Sebelumnya yang ada Papan itu. Bang Papan ya, Papan Sejahtera ini, Bang Papan udah almarhum sekarang itu Bang. Terus saya apa? Dipinjami BTN, habis itu BTN pinjami saya 150 juta. Saya kan punya utang 50 juta tuh, dipinjami 150, berarti kan 50 buat lunasi. Berarti saya dapat berapa? Lunas ya, 50. Lunas dengan sendirinya. Nah, iya kan? Siapa yang mau lunasi? Bang berikut.
Setahun berikutnya saya pindah lagi ke bank yang lain, itu keluar 250 juta. 250 nih. Ini 150 kan? Buat lunasi di sini dapat berapa? 200 lagi. Dari bank Exim saya pindah ke BRI, BRI ngasih pinjaman 350 juta. Ini jaminannya ini aja. Iya percaya kan harganya naik terus. Rumah saya itu harganya naik. Sekarang saja rumah itu harganya sudah 1 M. Terakhir saya dipinjami bank BRI itu 600 juta. 600 juta berarti saya dapat 250 kan? Ini sudah 100 kan? 550 saya ambil duitnya. Dan ini sekolah terus. Yang sekolah ini pindah-pindah. Jadi saya waktu itu lama nggak pernah lihat sertifikatnya. Malah belum pernah pulang. Tapi sekarang sudah lunas. Ada caranya lunas dengan sendirinya. Sudah selesai. Sekarang sudah di luar itu sertifikat itu. Udah lulus. Dengan cum laude ya. Nah ini maksud saya apa? Namanya take over, dipindah. Kita ini kan punya pikiran gini dulu. Kalau punya utang nunggu lunas dulu baru. Dan lunasnya masih 10 tahun lagi. Ya kan? Ya udah berubah-ubah karyawan kan bisnis. Kalau bisnis saya kira setiap tahun bisa namanya di repayment. Dipindah ke bank yang lain itu lebih mudah. Nah, mengapa pinjaman kita harus naik terus? Sekarang saya tanya. Kalau saya pinjam uang 100 juta di bank, maka bank itu akan saya beri sertifikat saya. Oke? Pada saat saya sudah membayar 50%, jadi 100 juta nih. Pada saat saya sudah bayar 50 juta, sertifikatnya siapa yang bawa? Masih bank. Gak fair ya? Harusnya diparuh ya. Kita sudah membalikkan 50. Harusnya 50 kembali. Digunting itu. Kurang 5 juta saja, itu masih di bank. Padahal 5 juta tinggal segini nih. Makanya gak fair kalau tidak naik. Kalau berkurang itu biru. Tadi ada ceritanya kan, punya utang kan malah mau dilunasi. Ya gak bener, harus dinaikin dulu. Dinaikkan terus, sampai dengan nanti ada batas yang gak terbatas, yang namanya utang itu. Nah, aset kita akan naik. Ya, sedangkan selisih-selisih ini bisa untuk mengembangkan usaha. Waktu itu saya dapat 100 juta, ya buka cabang. 100 juta, buka cabang. Aset kita akan naik. Ya, sedangkan selisih-selisih ini bisa untuk mengembangkan usaha. Waktu itu saya dapat 100 juta ya buka cabang. 100 juta buka cabang. Anda itu kalau mau buka cabang jangan nunggu yang satu gede dulu baru buka cabang. Kecil buka cabang, kecil lagi, kecil pokoknya buka terus. Kecil kalau banyak kan jadi besar. Kantor pusat, karena masih kecil. Cabangnya kecil-kecil, gak apa-apa. Nah kalau satu itu kantor pusat sama cabang gak ada kan. Yang penting kecil tapi banyak. Orang banyak jadi besar. Di Jakarta saya punya murid usaha somai. Sekarang punya 17 tempat gerobak. Satu gerobak itu per hari bawa pulang 500 ribu. Berarti omsetnya berapa itu? 17 gerobak 8,5 juta kan? Nah, kecil-kecil gitu. Banyak. Jadi saya kira memang ya kecil banyak itu juga bagus. Nah, kembali tadi, properti memang bisa menghasilkan untung dan properti bisa diambil manfaatnya untuk diambil duitnya. Ini misalnya lepas-lepasan, rugi-rugian, saya nggak rugi, saya udah pernah ambil duitnya berapa? 550 juta. Dan kalau kita jadi pengusaha, jangan pernah jual properti kita. Kecuali memang usahanya jual beli, bro. Jangan pernah jual. Mengapa? Akan menyesal. Saya pernah ya jual tanah.
aku beli itu harganya per meter 50.000, luas tanahnya 3.000, ya kan? Itu pun saya belinya pakai duit bank. 5 tahun kemudian dibeli harga 250.000 per meter, ini mahal banget. Saya dapat 720 juta waktu itu. Udah untung sebetulnya, tapi sekarang ini per meter sudah 4 juta. Kan nyesel. Jadi saya pernah punya pengalaman, pernah menjual properti. Kalau bisa jangan pernah jual. Ya tadi kecuali memang bisnisnya jual beli. Saya punya murid di Jakarta, usahanya itu jual beli propertinya sendiri. Jadi jual beli rumah sendiri. Dia beli rumah, direhab, terus dijual. Laku, ditawarkan di koran, laku. Dia beli lagi rumah, didandani lagi, dijual. Jadi dari modal 50 juta, sekarang itu rumah yang ke-9 dia mau jual harga sudah 1,4 miliar. Nah, kebetulan anak istrinya itu suka diajak pindah-pindah di sekarang. Jadi itu menunjukkan bahwa modal kecil kalau di properti itu hasilnya akan cepat besar. Yang saya ajarkan ini bukan hanya maksudnya bukan bisnis kita jual beli properti, bukan. Pengusaha itu harus cari untung di luar usahanya dengan membeli properti. Kalau misalnya Anda mau utang kok nggak ada properti, beli dulu propertinya. Nanti kan KPR. Nah, nanti kapan kalau sudah dipindah ke sini tidak lagi KPR. Bisa menjadi modal kerja, hanya bayar bunganya saja. Pokoknya enggak bisa. Jadi yang tadi lunas dengan sendirinya itu memang kalau sudah usaha nanti ada caranya. Contoh ya, saya pernah beli rumah di Jakarta. Langsung saya waktu itu beli dua, karena yang punya sama, beli ruko dan rumah. Rumah itu harganya 1M. Terus saya beli kantornya, yang berupa ruko itu harganya 2M. Jadi kita harus mulai ngomong MM-an ya, biar enak. Saya beli 2, ini kan 3M, tapi bank itu berani minjami saya hanya 2M. Oke? Saya yang 1M waktu itu, ini kan belinya kepada satu orang. 1M saya acur, ya boleh, masuk ke bank 2M. 4 tahun kemudian, ada bank yang mau menjamin saya 4M, tapi hanya dengan jaminan kantor saja, 1. Mengapa dia berani? Karena kantor itu harganya sudah 8M dalam waktu 4 tahun kemudian. Saya diminjami 4M, mau saja saya. Saya diminjami 4M, buat balikin ke utang pertama tadi 2M, masih saya punya sisa 2M dan sertifikat rumah. Karena dia mintanya hanya 1 sertifikat. Lunas ya? Lunas dengan sendirinya. Keluar. Sekarang sudah keluar dari bank. Gitu loh. Lulus. Jadi jangan khawatir dengan utang itu. Oh, udah enak kok. Betul. Saya punya murid yang nanti mau ajari bapak ibu. Namanya Pak Miming. Dulu waktu saya kenal itu utangnya cuma 30 juta. Sekarang kalau saya sudah 4 atau 5 miliar dalam waktu 3 tahun. Dia bilang apa? Punya utang itu indah katanya. Karena yang dulu dia tinggal di rumah, saya pernah datang ke rumahnya itu tinggalnya di ruko lantai 3. Lantai 2 baru dicetakan, lantai 1 buat jualan cat cetak. Sekarang kan rumah sudah harga di atas 1 miliar. Aset lebih dari 10 miliar. Udah pakai mobil yang jelas mereknya. Itu yang logonya itu loh, yang muter itu loh. Boleh jelas, logonya itu jelas banget. Enggak enak gitu. Jadi sebetulnya memang kalau jadi karyawan itu kan resikonya ada dua. Di PHK atau pensiun. Kalau jadi pengusaha itu resikonya cuma satu. Kaya. Nah,
gimana cara pindahin dari bank pertama. Jadi gini caranya apa? Kita minta fotokopi sertifikatnya dari bank pertama. Kita bawa ke bank berikutnya, gitu ya. Kita bawa ke bank berikutnya. Kalau bank berikutnya oke, udah setuju, ya udah kita sama bank yang pertama buat duit. Bank kedua buat duit ke bank pertama. Dia harus lunasin gitu loh. Bawa 50 juta dibawa ke. Saya ingat betul waktu bawa uang ini 250 juta dikawal polisi bawa duit. Di mobil saya udah pakai Cherokee itu. Kawal ini bawa 250 juta untuk ambil sertifikat. Jadi kita enggak mau sama bank berikutnya, memang kita posisi kita ada di bank sebelumnya. Bank itu lebih suka mengambil kredit yang sedang di bank. Mengapa? Suratnya mesti bagus. Bukan secara fisik bagus loh, karena bank ruangannya AC, nggak ada itu. Tapi secara legal, surat menyurat sudah diteliti oleh bank sebelumnya. Sudah, ya kan, tinggal pindah. Jadi aman. Tapi kalau masih di luar sertifikat, bank akan lama menelitinya. Ya. Misalnya kita KPR, Pak. KPR 15 tahun, Pak. Ya. Nah, untuk di take over ke bank berikutnya itu apakah harus tunggu setahun, dua tahun? Bisa setahun, bisa 9 bulan, bisa terserah kita. Tapi gini loh, yang penting ya, ini Anda itu harus kenal dengan kepala cabang. Cara kenal itu gampang. Anda datang, enggak, datang aja ke kantor, bilang aja, Pak, saya mau pinjam, sama Mbak-Mbak yang di depan dulu, bilang aja mau pinjam uang 2 miliar ini. Pasti sama Mbaknya itu diajak ke kepala cabang. Setelah sampai di kepala cabang nih, kita bilang, memang nanti saya mau 2 miliar, sekarang sih 50 juta dulu. Tapi kan udah kenal lho. Harus kenal dengan orang bank itu, harus kenal. Kalau saya dulu sih pakai golok itu yang paling gampang. Waduh, kok ada kepala cabang apa itu? Tak kejar di golok. Ya kan ketemu, kan kita udah ngerti kelasnya kepala cabang itu stiknya ada berapa kan ngerti. Kita harus lebih atas gitu loh. Dia paling ada 20 juta, kita udah 80 juta kan. Wah ini sih lebih bagus lah. Mobilnya kan dia masih Corolla, kita udah pakai BMW gitu kan. Dan itu orang secara fisik memang akan percaya. Jadi fisik kita juga harus bagus sebagai pengusaha supaya orang juga percaya sama kita. Ada Pak Koma namanya. Pak Koma itu di Jakarta yang memfranchisekan sekolah musik di Purwacaraka. Purwacaraka itu yang memfranchisekan oleh Pak Koma. Waktu mengajukan kredit ke bank apa itu 200 juta itu udah 2 minggu gak diapa-apain. Saya bilang, udah ketemu belum ke bank cabang? Belum pak, udah diajak makan belum? Belum pak, ajak makan aja. Kebetulan Pak Koma itu yang dulu pakai yang waktu kenal saya dipakai mobil klasik, saya kompori gitu, akhirnya kan ganti Mercy. Saya bilang, udah pernah ajak makan, udah tunjukin Mercy-nya belum gitu? Belum pak, coba aja diajak makan. Terus kalau bisa datangnya agak bareng, jadi ngerti gitu, paling ngerti atau pakai apa gitu kan. Ya betul, dari makan itu gak seminggu kemudian langsung dicairin gitu. Jadi memang orang itu tetap melihat di fisik. Mengapa kita percaya dengan bank, kita tabung uang kita di bank? Karena lihat fisiknya bagus. Coba bank itu gubuk-gubuk gitu kan. Orang gak akan percaya kan. Jadi fisik itu penting, usaha apapun menurut saya fisik itu jadi penting. Sebenarnya pengusaha juga fisik itu penting. Penting. Ya. Saya memang pernah juga terhadap fisik itu punya kesalahan. Kesalahan saya itu begini. Saya itu pernah ngomong gini, saya tidak akan pernah beli mobil yang harganya di atas 1 miliar seperti itu. Itu salah. Itu membatasi kita. Yang terjadi betul, sampai hari ini saya belum pernah punya mobil yang harganya di atas 1 miliar, walaupun beli itu bisa. Saya baru beli, pernah beli itu yang harganya 999
9 juta. X5 BMW chip itu ya, itu. Terus terakhir saya ambil Volvo chip itu juga di sekitar itu. Jadi apa? Gak boleh kita tuh batas-batasin keinginan atau mimpi kita. Harus sedikit-sedikitnya, jangan batas-batas. Sehingga itu juga menurut saya akan mempengaruhi diri kita. Ya. Ada lagi pertanyaan tentang properti ya? Jadi yang saya tanyakan bagaimana cara memilih propertinya, karena mungkin kan tidak semua properti kenaikannya juga ya. Kalau saya dulu beli itu kalau bisa yang developernya itu sudah terkenal gitu. Developernya bagus, kita beli biasanya harga juga akan cepat naik. Kalau saya dulu di Jogja itu beli punya itu grup apa itu? Dame Putra. Saya beli pertama yang 60, terus saya beli berikutnya itu harganya di sekitar saya itu sudah 1,4. Saya beli. Terus beli lagi ada berapa-berapa di situ, di sekitar itu ada berapa yang saya punya. Jadi memang properti itu walaupun tidak untuk apa-apa itu tetap harganya naik terus. Terus yang kedua ya harus kalau bisa cari tempat yang strategis yang ramai. Ya, kalau Anda belinya itu ada rumah di tengah hutan misalnya ya itu mungkin apa naiknya lah lambat. Jadi mesti yang strategis. Jadi gini, jangan takut maksudnya oh beli itu yang kelihatan gitu. Jangan ditanya. Karena begini, membeli itu walaupun salah masih bisa dimaafkan karena harga juga tetap naik. Properti walaupun salah kita membeli itu masih bisa dimaafkan karena harga tetap akan naik. Hanya mungkin yang naiknya lebih kencang itu yang seperti apa. Kayak saya punya kantor di Jogja, dulu saya beli harganya 1,8 M, setahun kemudian saya beli saya dapat pinjaman 3 M. Sekarang harga propertinya itu sudah 25 M. Jadi cepat, karena di jalan di Ponegoro, di jalan strategis gitu. Mimpikan, terus termasuk waktu itu di gedung saya di sebelah kanannya ada bekas gedung BHS. Di mana itu bisa jadi punya saya. Jadi saya sering melihat, itu kalau pagi itu wah, bisa, bisa. Bisa betul, akhirnya bisa dibeli juga. Jadi memang memimpikan sesuatu. Jadi ginilah, kalau kita sering mengasah spiritual kita, buat saya beragama Islam, yang sering saya lakukan adalah melakukan zikir. Zikirnya itu menyebut nama Tuhan kita dalam hati. Mungkin agama apa saja bisa dilakukan. Sebut coba nama Tuhan kita dalam hati kita, kapan saja, di mana saja, posisi apa saja. Itu saya kira apa yang kita ucapkan, apa yang kita inginkan itu akan terjadi. Kalau Tuhan punya kun fayakun, ya jadi jadilah. Manusia pun punya sama, jadi-jadi, tapi dalam level yang mungkin bawah, tapi bisa jadi betul. Jadi sebut nama Tuhan tapi di hati, jangan pakai suara. Mungkin kalau yang enak dirasakan itu ya Rahman ya Rahim, pengasih dan penyayang. Saya gitu kalau Tuhan. Gak tahu kalau di sini apa bisa disebutkan itu kapan saja, bahkan Anda di mana saja bisa. Saya ini kalau golf itu sering langkah golf itu bisa buat zikir. Misalnya langkah kan ini kan berapa gitu. Jadi langkah itu buat zikir bisa. Waktu kita misalnya dengerin musik disco, itu betul maksudnya di mana saja kita bisa. Jadi asal dalam hati gitu loh. Itu apa? Akibatnya apa? Yang kita pengen kejadian. Karena kita dekat sama Tuhan, kita pengen apa terjadi. Saya pernah ngalami di bisnis maupun di kehidupan sehari-hari. Contoh waktu saya pernah musim hujan ini pengen jalan dari Jakarta ke Semarang, di mana nggak kehujanan padahal musim hujan. Saya dari rumah itu mau nyebut teman-teman, betul, setiap saya lewat itu udah selesai hujan. Saya lewat selesai hujan, atau setelah lewat baru hujan.
Cuma karena saya tidak menyebut yang satunya kebanjiran, jadi di Kendal itu kebanjiran. Tapi kan memang tidak saya sebut gitu loh. Karena sudah selesai hujan, saya lewat banjir. Tapi nggak kehujanan. Sampai sekarang nggak kehujanan. Jadi sebetulnya bisa kita atur. Maksudnya apa yang kita ingin itu terjadi kalau kita pakai spiritual kita ya, dekat sama yang di atas. Coba saya kira nggak pakai biaya, malah kita punya mentor, punya orang yang bisa membantu mengarahkan waktu kita itu berzikir itu pas di hati atau di pikiran, karena beda. Zikir sama mikir itu beda. Dia tahu, oh kamu lagi mikir, ketahuan. Sangat pekanya dia. Ketahuan. Nah, ini juga dulu pernah saya praktekkan waktu saya buka terima dhamma di awal-awal. Itu semua murid saya ajak untuk berzikir. Supaya nanti kerjakan soalnya itu banyak betul. Jadi kalau ngerjakan soal itu, kalau udah orang spiritualnya bagus, begini-begini aja yang tahu jawabnya, oh ini yang betul A. Oh ini C. Itu beneran, saya bukan cerita bohong. Beneran, kalau kita spiritualnya bagus, itu bisa diasah. Termasuk di bisnis saya kira sama nanti. Kalau Anda sudah, oh saya pengen ini, kejadian gitu. Saya pengen ini, saya pengen segera. Ini pokoknya hutangnya harus cepat tuh. Waktu deketnya harus 2M lah kali ini. Itu kejadian itu. Ada lagi pertanyaan? Gimana kita bisa dapat pinjaman yang lebih besar dari aset yang kita agunkan di bank? Kan kita tahu bank itu ada krisis hati-hatian dari bank. Nah, itu yang saya nyatakan. Beli rumah, malah dapat duit. Masih ada dua cara. Yang pertama begini, ini dilakukan oleh murid saya di Lampung. Jadi dia cari ruko yang udah lama, orang yang nggak begitu ngerti gitu, harga sudah berkembang dia nggak ngerti. Bener, harganya sudah di sekitar itu per ruko itu 800 juta. Dia mak karena dulunya belinya hanya 300 juta, jadi dia jual lah 450 juta. Dia udah merasa untung. Nah, harganya sebenarnya pasarannya 800 juta. Jadi bank kan berani minjamin 550 juta. Dapat secara 100. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, saya pernah melakukan juga. Kebetulan kejadiannya juga di Lampung. Saya beli rumah buat prima dana. Harganya 800 juta. Saya masukkan ke bank. Bank minjami saya 500 juta. Saya bilang sama yang punya rumah, ini rumah saya beli, tapi mau nggak bapak saya bayar 400 juta dulu? Dia bilang mau. Loh yang 400 juta? Dihancur 2 tahun. Jadi saya beli rumah, dapat duit saya 100. Ngerti Mas? Jadi kita minta ke yang punya rumah. Kebetulan dia mau, dia percaya. Jadi yang sisanya hancur. Jadi beli malah dapat. Beli malah dapat duit, jangan beli malah keluar negeri. Ya. Itu caranya ada dua. Harganya sudah tinggi, tapi orang yang jualnya nggak ngerti. Yang pertama, yang kedua, dari penjualnya kita minta bayarnya nggak semua. Itu juga bisa. Sertifikat ada di bank. Sertifikat di bank. Kertas lah yang di bank itu kertas. Hanyalah sebuah kertas kan yang ditaruh di bank. Rumahnya nggak ditaruh di. Dan tidak ditulisi ini sedang dijaminkan di bank. Ini nggak ada. Jadi nggak ada malu-malu lah. Malah sebetulnya bangga kita punya utang ya. Apalagi sering teman-teman tuh begini. Bank yang bagus itu bank apa sih Pak? Bank yang bagus itu ya yang mau minjamin kita ini bank. Kalau enggak ya enggak bagus tuh. Loh Pak, kalau bunganya tinggi, bunga lebih tinggi itu sebetulnya lebih bagus. Karena bank sosial kita lebih bagus.
Jadi kalau di otak kanan tuh enak ah. Di otak kanan tuh enak. Enggak ada yang enggak enak. Ya, Pak, saya ada pertanyaan Pak tentang pinjaman di bank. Ya, jadi sebaiknya kalau kita banknya punya sertifikat, apakah kita pinjamkan di satu bank atau kita separate gitu, misalnya bank A kita taruh satu, bank B satu gitu. Gimana sebaiknya, Pak? Ya kalau menurut saya sih satu aja lebih bagus. Ke satu bank itu lebih enak juga. Tapi sebetulnya kan nanti pada saat kita pengen dananya nambah ya bisa pindah atau bisa bank yang sama. Sebetulnya tadi itu bisa bank yang sama. Kalau banknya mau menaikkan plafon, kalau nggak mau ya kita pindah, tidak bank. Di kita itu, di EU itu, saya kira yang punya utang di atas 1M udah banyak. Jadi memang itu artinya apa? Usahanya berkembang, ya kan? Asetnya juga bertambah. Itu kalau kita memang, dan kita itu kredibel. Tahu? Kredit itu karena kredibel. Jadi orang-orang yang dapat kredit itu orang-orang yang kredibel. Kalau nggak kredibel kan sih? Bayangkan kalau tidak ada yang minjam uang, bagaimana Pak? Kasihan ya. Jadi memang kita sebagai pengusaha ya ikut membantu bank untuk dia juga berkembang. Selain bisnis kita juga akan berkembang. Tuh. Ada lagi? Ya. Yang saya tanyakan Pak, tadi kan kesannya enak ya Pak, kita punya rumah harga 60 juta, terus kita take over ke bank lain jadi 1 juta lah. Terus yang jadi pertanyaan saya itu artinya kan utang kita kan jadi nambah banyak ya. Bapak ada trik khusus selain mengangsur agar utang kita juga tetap aman, maksudnya tetap bisa kita lunasi gitu. Yang pertama gini ya, kalau tadi kan kesannya gali lubang tutup lubang kan, bukan, itu bikin lubang lebih besar. Beda. Ini bukan dari lubang ke lubang, tapi bikin lubang lebih besar. Nah, yang pertama. Yang kedua, kalau punya utang, saya tadi juga lupa cerita. Jangan pernah utang itu pribadi. Jangan utang itu utang untuk pribadi, tapi utang untuk usaha. Oke, utang buat usaha. Saya punya utang 10 miliar misalnya, tapi yang utang usaha saya. Siapa yang menghancur? Ya usaha saya. Saya punya 3 orang karyawan dan saya suruh ngurusin utang saya. Jadi yang deg-degan itu dia duluan. Iya kan? Misalnya deket tanggal-tanggal tua itu dia yang ditelepon, bukan saya. Jadi tidur tetap nyenyak gitu. Salahnya dia mau digaji buat deg-degan itu kan. Jadi itu, jangan pernah untuk pribadi, tapi untuk usaha. Nah, terus apa? Ya tadi, sistemnya refinance itu sebetulnya, karena di refinance itu uangnya bisa diambil lagi. Dan properti itu bagusnya, pada kalau ada masalah apa-apa, dia akan bisa backup kita. Karena harga properti tidak akan pernah lebih besar, tidak akan pernah lebih kecil dari utang kita. Dia akan terus naik. Sekarang misalnya rumah tadi harga 67 juta. Saya utang 600 juta, harganya rumah itu udah 1 miliar. Ibaratnya rumah saya jual buat lunasin 600 juta itu masih dapat 400. Walaupun ini sudah keluar dengan cara yang tadi, kayak ini tadi, ini sudah keluar sendiri. Jadi sebetulnya kalau nanti di bisnis itu, makanya jangan sampai biasanya yang khawatir kan istri itu. Kalau kita maju ke bank, sudah disetujui, kan istri kok tanda tangan tuh. Nah itu biasanya jadi kendala. Kalau saya caranya apa supaya istri nggak takut, saya bilang ke notarisnya, Bu atau Pak, nggak usah dibaca semua, yang pokok-pokok aja. Gitu loh. Utangnya berapa, hancurnya berapa, udah kalau dibaca semua itu ada disita dari apa, takut dia kan. Jadi itu ke notarisnya kan, boleh dibaca, kita bilang kita udah sering pak gitu, jadi gak usah dibaca, udah tahu semua
istrinya gitu. Jadi kan dia nggak kecacu istri. Cuma kalau dia ngerti, kalau nggak bisa bayar nanti di kita. Padahal nggak akan pernah bisa cerita sebetulnya. Sebagai pengusaha kita akan bisa melakukan cara dan akhirnya tidak akan pernah disita. Kalau pakai otak kanan itu bisa aja nanti menyelesaikan. Kita memang takut-takutnya kan masih otaknya masih yang ini. Gagal itu berhenti karena kiri, coba gagal terus. Itu pakai otak kanan itu ibaratnya kalau gagal, kita gagal itu selesai kan, kalau pakai otak kiri udah. Tapi kalau pakai otak kanan waktu begini bisa naik lagi. Gagalan tidak lagi. Jadi gagalnya itu hanya kayak ancang-ancang aja lah, mundur gitu. Mau loncat jauh, kita mundur dulu. Itu gagal. Baru kita loncat setinggi-tingginya. Jadi sebetulnya gak ada itu istilah. Ya kan? Jadi properti itu akan membantu kita pada saat kita ada masalah. Termasuk apa? Bisnis kadang tidak untung tapi akhirnya jadi untung karena properti. Saya pernah, waktu saya beli gedung BHS, ya, itu harganya 4,5 M. Itu semuanya 100% dari bank. Terus saya bisnis buka supermarket, itu saya keluar 3 M. 7,5 M kan. Belum lama ini hanya bertahan 1,5 tahun supermarket saya tutup. Saya harusnya rugi 3 M. Tapi karena saya beli propertinya ini sekarang harganya sudah 15 M. Jadi saya gak jadi rugi. Bisnis itu tidak jadi rugi kalau ada properti. Gak jadi rugi, ya. Harusnya kan rugi. Tapi karena ada propertinya harganya naik terus, jadi tidak rugi. Ya. Pertama kali saya tahu Bapak itu dari buku, itu saya sudah mulai tertarik dan suka sama Bapak. Kemudian akhirnya alhamdulillah saya bisa ketemu langsung. Itu lebih suka lagi ya. Salah satu yang paling saya inginkan dari Anda adalah Bapak memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Hanya di sini, kayak di pertemuan kita ini malam ini, itu banyak sekali rekan-rekan kita yang gak bisa hadir hanya karena gak bisa beli tiket. Nah itu kira-kira gak bisa beli ini ya Pak. Kebetulan kita mungkin di sini mungkin sudah ekonomi menengah ke atas, mungkin sudah mampu untuk beli itu. Sebenarnya saya banyak mau ngajak teman-teman, tapi mereka ekonomi menengah ke bawah gak bisa ikut hadir. Padahal acara ini menurut saya sangat-sangat bagus. Dan alangkah baiknya kalau tahu semua orang gitu loh Pak. Nah, terus kedua, saya bayangkan juga ini entrepreneurship, ada mungkin tidak jauh beda dari ini, mungkin lebih dahsyat lagi mungkin ya, karena saya juga belum ikut. Insya Allah setelah ini saya berencana mau ikut. Nah, saya dengar-dengar Bapak mau buka ini melalui MLM, itu apa benar? Itu pertanyaan saya. Apa entrepreneurship ini di MLM kan? Kemudian, apa langkah Bapak untuk rakyat kecil yang nggak mampu untuk hadir di sini dan seterusnya. Terima kasih. Oke. Sebetulnya kalau kok gratis pun saya pun nggak apa-apa. Maksudnya saya juga mau diundang untuk ngomong di tempat gratis. Cuma kan belum tentu juga orang itu ngerti loh entrepreneur itu apa kan. Tidak semua orang ngerti. Nah, saya pengen kalau ada dari kampus ini undang saya, yang nanti teman-teman kampus itu gratis misalnya atau bayar 10.000 ya, gitu, untuk konsumsi ya. Nanti sayanya nggak usah dibayar, saya datang sendiri nggak usah dibayar. Saya pengen bagi virus IP rendah gitu ya supaya. Supaya kan semua orang itu pengen pinter sekolah gitu loh, ada yang sedang-sedang gitu. Saya kira ini bagus. Kalau di Jakarta saya sering bikin acara yang gratis gitu. Gratis, termasuk ikut EU bisa juga gratis, asal ada surat dari RW, RT, betul-betul miskin itu bisa. Ya, serius, asal ada suratnya betul, nah, miskin gitu ya. Ya, tapi nggak tahu kalau nanti miskin beneran ya.
dan teman-teman yang ikut itu kok gak jadi pengusaha nih? Saya pun berani untuk balikin, bukan panitia, bukan Pak Yus, tapi saya pun pribadi berani balikin uang yang sudah di store, kalau memang akhirnya gak jadi pengusaha. Tapi hati-hati kalau nanti jadi pengusaha kebetulan bisa tarik lagi. Jadi memang garansi memang kalau serius betulan jadi pengusaha. Dan kita di sini itu seumur hidup, mentoringnya itu seumur hidup, pembimbingannya seumur hidup. Tergantung nanti siapa duluan yang meninggal. Tapi intinya seumur hidup. Gimana saja, mau SMS-an juga boleh. Saya punya nomor kalau boleh catat sekarang. 08188 5299. 08188 5299. Kalau miss call saya balas miss call. Saya kira ya SMS. Terus nanti mau telepon boleh, minta di telepon juga saya telepon. Jawaban langsung dari HP saya. Rek berdiri. Jadi gini, sebetulnya memang kenapa kalau saya apa ya begitu antusias pengen membagi ilmu yang terpantar ini, dan tidak semua pengusaha mau bagi-bagi ilmu yang begini, karena Indonesia ini sebetulnya kurang banyak pengusaha. Terbukti apa? Banyak pengangguran, dan 2/3 orang miskin di dunia itu ada di Indonesia. 2/3 orang miskin di dunia itu ada di Indonesia. Itu yang saya kira karena cara berpikir tadi. Saya ingin berubah lewat seperti ini. Jadi kalau ada yang bilang, kalau nanti semua orang Indonesia jadi pengusaha gimana? Yang jadi karyawan siapa? Kan ada orang Bangladesh, orang mereka kerja Indonesia. Malaysia ini contoh negara yang banyak pengusahanya. Karena itu kekurangan karyawan. Saya tergolong di Australia, di sana itu karyawan sama pengusaha itu imbang jumlahnya. Sehingga apa? Karyawan penghasilannya juga tinggi. Tukang batu, tukang bikin rumah, kalau di sini kan paling naik motor jalan. Di sana udah mobil. Klien toko kalau di sana datang ke toko udah bermobil. Karena penghasilan mereka akan tinggi kalau imbang jumlah pengusaha dan karyawan. Itu mimpi saya seperti itu. Gimana menciptakan banyak pengusaha, dan pengusaha itu akan menciptakan banyak kan karyawan. Itu sebetulnya. Nah, kalau yang lain memang saya memang pernah diajak dan pengen masuk ke teman-teman MLM. Maksud saya begini, teman-teman MLM itu kan sebetulnya secara entrepreneurship-nya sudah digarap. Cuma dia terlena tidak bikin usaha. Jadi kadang-kadang nanti punya, tapi habis itu nggak punya gitu. Karena apa? Tidak diikuti dengan membuat bisnis. Teman-teman MLM yang ikut saya, ikut EU, biasanya juga dia bikin bisnis. Ada juga yang bikin bisnis MLM. Jadi kita, jadi pemain MLM, menurut saya itu bukan business owner. Yang business owner itu yang punya MLM. Jadi kita masih main di situ, masih jadi kayak marketing gitu, itu kayak karyawan juga sebetulnya. Saya pengen masuk ke teman-teman MLM, makanya mau bikin juga ya kayak MLM, tapi mau ngajak teman-teman karena entrepreneurship-nya mungkin sudah bagus, tinggal sedikit saja jadi pengusaha. Menurut saya pegawai negeri yang sudah sering korupsi itu juga bagus kalau jadi apa? Jadi pengusahanya bisa cepat, karena sudah sering pakai otak kanan itu. Makanya kalau cari karyawan bagian keuangan itu jangan otak kanannya yang bagus, bahaya yang bagus. Cirinya apa? Kalau mau jadi cari karyawan yang untuk keuangan ya cari orang yang punya golongan darah A,
itu buat karyawan keuangan itu bagus. Tapi jangan pernah ikut seminar dulu ya. Kalau udah ikut begini jadi rusak juga gitu. Itu orang-orang A itu memang aslinya adalah cocok pegang B. B, marketing. Gitu. Dari darah kan bisa jadi ya, bakat aslinya itu begitu. Kalau gue sama AB, gak ngerti saya. Waktu itu saya pas gak datang pas kuliah itu. Tapi intinya A itu keuangan, B itu marketing. Kreatif gitu, orang-orang B kreatif. Saya kebetulan yang juga dua-duanya. Nah, jadi untuk diri usaha. Ya jadi memang ya ada kalanya kita mendapatkan yang seperti itu. Tapi kita kan belum ngerti. Kalau nanti lama-lama di situ malah jadi danau terus jadi tempat rekreasi, ya, bisa saja nanti jadi adanya nih ini. Kan ini kan belum selesai nih ceritanya. Cerita. Tapi ini kan belum selesai. Ini masih terus nih. Gak tau bisa buntut atau enggak nih. Ada lagi? Oke, ya. Rumah atau ruko, mana yang lebih pesat kenaikannya? Sama aja sih. Sama aja. Rumah sama? Kan sama-sama R ya. Jadi gini, kalau rumah itu kayak tadi saya lihat kenaikannya juga luar biasa. Kalau ruko itu sama lah. Nah, hanya begini, kalau bisa sih, ini menurut saya ya, kalau ada beli rumah apartemen misalnya gitu ya, atau yang pokoknya yang tidak, bahasa Jawanya itu nggak ngambah tanah gitu ya, tidak di tanah itu memang bisa turun harganya. Misalnya mall buka, Anda beli, ya. Asal membelinya itu anggap seperti harga sewa, itu bagus, maksudnya masih bisa diperhitungkan, pokoknya kita bisa bisnis di situ. Tapi kalau itu tidak, saya kira memang sebaiknya beli itu yang nempel di tanah. Ya kalau sebaik itu beli apartemen, gimana cari untungnya kan? Karena tanahnya buat bareng-bareng. Ya, kalau ada bapak juga buat bareng. Mending cari yang nempel di tanah aja. Rumah yang nempel di gitu. Ya ruko nempel, bagus, ruko itu juga bagus. Jadi juga tergantung lokasi juga kan. Rumah yang, kalau rumah yang misalnya udah developernya udah terkenal gitu ya, itu juga nanti berbeda dengan misalnya ruko yang jalannya mungkin kurang strategis. Jadi memang tergantung itu, tetap tergantung. Satu lagi Pak. Ya. Kalau pengalaman Pak Purdi, bank itu lebih percaya mana, kalau rumah atau ruko? Sama aja. Yang penting percaya sama orangnya. Ruko sama itu. Jadi percaya sama orangnya. Bukan posisi lokasi itu di mana atau hasilnya. Karena gini loh, saya itu pernah ya beli tanah harganya 5 juta. Seminggu kemudian saya masukkan bank itu 25 juta. Percaya nggak percaya kejadian itu. Tapi memang waktu itu sih tanah saya gabung-gabungkan dengan rumah gitu loh. Jadi ada 5 gitu saya jadikan satu. Terus di yang tanah yang saya beli harga 5 juta itu dihargai 25 juta. Dan waktu melihat tanah itu yang terakhir, jadi udah makan siang, kan melihatnya nggak lama-lama gitu. Kan orang juga terbatas kan, pegawai bank juga manusia, pegawai kita juga manusia. Kan manusia. Jadi gini, tetap bahwa kalau akhirnya memang orang dengan orang lain itu penting. Kita punya properti bagus nih, kalau dia nggak percaya sama kita juga nggak akan terjadi deh. Jadi membangun itu juga penting, membangun hubungan dengan relasi, karena yang dekat dengan pengusaha ya salah satunya adalah
gitu. Bang, ini ada yang tanya bagaimana mengaktifkan otak kanan gitu kan? Kiat-kiatnya, ya itu apa? Jangan banyak mikir, ya, konyol, ya, malas. Gitu. Saya pernah diprotes sama salah seorang di Bali, apa? Kalau Agin kan ngajari tekun, tekun ya. Kok bapak ngajari malas? Saya bilang malas itu butuh ketekunan. Masa sekarang malas, besok rajin, sekarang malas, ya, itu namanya nggak tekun. Besok senang keluar, udah keluar, nggak usah mikir. Jadi ini tembok nih. Kita udah nggak bisa kemana-mana kan? Bisa nanti hidup, nggak mungkin nggak bisa. Tahu nggak? Ayam kampung itu pagi-pagi keluar dari kandang, sore itu dapat makan. Padahal ayam nggak punya otak. Kita punya otak, jadi otak. Kita buat ayam memang. Tapi saya kira pasti ada jalan. Kalau kita mau seperti itu pasti ada. Nah, kita kadang-kadang ya itu karena kebanyakan mikir. Konyol misalnya, tahu nggak? Anak kecil yang lagi belajar berjalan dari perangkap, kalau dia ngerti ilmunya bagaimana jalan, misalnya ada seminar untuk anak-anak itu, sebol ini loh, caranya jalan itu begini loh, nggak pada bisa aja. Ya, karena dia nggak ngerti, maka dia bisa jalan. Jadi kalau ada ngerti itu malah nggak bisa. Nggak usah banyak ngerti lah. Saya itu punya sekolah di ilmu komputer. Saya ketua yayasan. Saya sampai hari ini nggak bisa komputer. Ini biasanya saya pakai itu apa itu transparan yang udah tahun berapa itu. Nggak bisa komputer, tapi punya sekolah komputer paling bagus kan? Sekarang di Indonesia mungkin dia paling bagus. Jadi nggak harus kita itu bisa. Ibu yang pengen buka restoran, bikin catering, nggak harus pinter masak. Cari orang yang bisa masak. Nggak usah khusus masak. Ada khusus masak 6 bulan juga belum tentu enak. Ya. Cari orang yang udah pinter masak. Gitu. Jadi nggak apa, ditanya sih pengusahanya nggak harus bisa, dan tidak harus kok pengusaha itu bisa bikin neraca lebih laba, nggak harus, hanya bisa ngeliat aja, yang penting ada kurungannya nggak di situ, kurungannya itu gitu, yang penting bisa tanda tangan. MOU gitu. Saya sedang berpikir gimana ya, karena SD itu sekolah nggak usah diajari tulis, nggak usah bawa buku, cukup bawa HP. Sekarang bisa nulis pakai SMS dulu. Jadi kalau jawab ke guru SMS guru kan gitu ya, oh betul kamu, betul kan, udah disip semua gitu. Ya ngapain lainnya di proyek-proyek? Yang penting diajari tanda-tanda. Ini ada lagi. Ya, saya pengen membuka suatu bisnis yang jelas. Akan tetapi saya mempunyai kebingungan terhadap segmen bisnis apa yang pengen saya masuki. Misalnya untuk pulsa sudah banyak kios pulsa untuk. Saya pengen membuka bisnis tapi bingung apa segmen yang akan saya masuki. Misalnya seperti saya beli franchise, ternyata juga sudah banyak orang-orang yang membeli franchise. Misalnya saya pengen membuka kios HP, itu ternyata juga banyak yang sudah membuka kios HP gitu Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan, kiat-kiat usaha dan segmen yang di mana yang prospek sebenarnya Pak? Terima kasih. Pemula ini masuk ke bisnis yang menurut saya paling enak itu bisnis yang kalau bisa langsung ke pasar. Ke pasar itu, kalau Anda bisnis misalnya jadi kontraktor atau jadi apa itu harus lobby-lobby, harus pakai permainan, apalah gitu. Tapi coba masuk ke bisnis pasar.
pasar itu yang umum gitu loh. Kita di sini, di sana ada transaksi gitu. Kita bisa buka cabang banyak, itu kalau bisnis kita pasar. Kita di rumah orang pada beli-beli gitu loh. Itu jadi kitanya tidak harus nungguin di situ. Tidak harus terlibat langsung itu kalau di bisnis pasar. Yang kedua, cari bisnis yang kalau bisa orang itu transaksinya itu dibayar dulu. Jangan kita keluar duit, tapi dia keluar duit dulu. Pendidikan misalnya, satu contoh bisnis yang orang itu bayar dulu baru menikmati jasa. Ya, mengapa perguruan tinggi swasta pada maju? Karena mahasiswa bayar di depan. Coba cari bisnis apa yang bayar di depan. Asuransi ini contoh bisnis yang bagus banget. Kenapa? Meninggalnya nggak jelas kapan, sih bayar sekarang. Kan? Anak saya baru lahir, disuruh pakai asuransi. Katanya 6 tahun kemudian masuk SD, dia bayar. SD baru 6 tahun lagi, kok suruh bayar sekarang. Itu bagus. Coba, bisnis yang orang bayar di depan. Saya punya usaha haji dan umroh. Orang yang haji itu harus lunas di depan. Enggak ada orang mau haji, Pak, Bu, separuh, nanti separuh kalau sudah pulang. Ya kalau pulang aja, enggak pulang. Bayar di depan. Di Jakarta ada temen yang usahanya itu apa? Usahanya itu dia bertanggung jawab terhadap kerusakan semua elektronik yang ada di rumah kita. Dan itu kita bayar di depan. Dan saya bayar 2 juta di depan untuk 1 tahun. Jadi AC ada 8 AC, ada TV 4, misalnya ada kulkas 3. Itu semua dia yang bertanggung jawab. Kita bayar di depan. Coba, belum ngapa-ngapa kita. Dan pernah ada kejadian begini, TV saya rusak. Mereknya Sony. Nah, panggil dia. Dia datang kalau tanya apa? Pak, garansi saya masih ada. Mana Pak ini? Ternyata yang beri buat dia, tapi orang Sony ya, pinter juga ya. Karena memang dia bilang itu bertanggung jawab. Gitu. Itu bayar di depan. Ya. Anak saya sekolah di Al-Azhar. Kantinnya itu, kantin di sekolah itu bikin voucher. Kita orang tua itu beli 100.000 dapat 100 lembar. Jadi kalau anak kita pagi mau berangkat ke sekolah, saya minta 10 lembar, kasih 10.000 kan 10 lembar. Coba belum dimakan sudah kita bayar, kita beli duluan. Coba cari apa bisnis yang begitu. Saya punya restoran, masih agak bingung juga gimana ya orang makan 1 tahun itu dari depan ini. Itu model voucher itu kan jadi bisa. Model voucher. Itu bisnis. Nah, tergantung nanti juga bisnisnya mau kreatif atau mau yang enggak. Kreatif itu sebetulnya enggak sulit. Asal ada usaha apa, enggak apa bisnis. Ini saya tambah lagi. Dilawan-lawankan gitu. Contoh begini, dulu itu yang namanya pijat tradisional. Itu kan mesum. Di Jakarta akhirnya muncullah pijat keluarga. Ya, karena mesum itu lamanya keluarga. Jadi kalau pijat keluarga itu tidak ada mesum. Karaoke dulu kesannya adalah mesum. Karena kalau ke karaoke ditemani kan itu. Tapi sekarang banyak karaoke keluarga. Jadi yang bisnis mesum diganti bisnis dilawan dengan bisnis keluarga. Mungkin nanti ada bisnis keluarga malah bikin yang mesum. Kan dilawan-lawan kan. Salon untuk orang dewasa. Sekarang ada salon untuk anak-anak. Anak saya kapan itu ke Plaza Senayan, potong rambut. Anak kecil aja potong 90.000. Ya seminggu kemudian saya ajak ke mall itu lagi, pengen potong lagi. Sebetulnya bukan masalah potongnya, karena di situ dipotong sambil main game. Dia tuh pengen main game-nya itu 2 jam di situ. Akhirnya saya bilang yang supaya nggak dipotong lagi, udah cuci rambut aja. Cuci rambut 60.000, tapi main gamenya bisa 2 jam. Jadi kan ada salon dewasa, ada lawannya anak-anak. Salon itu memendekkan rambut, sekarang ada memanjangkan rambut. Lebih mahal memanjangkan rambut itu bisa 3-4 juta, bisa 6 juta.
buat orang India yang buat majalah itu. Misalnya di lahan-lahan aja. Ada mau yang di bisnis yang betul-betul kreatif juga ada. Di Jakarta itu ada komedi kafe, itu kafe yang lucu. Kita di situ mesti ketawa, nggak mungkin nggak ketawa. Kita naik ke lantai dua, ada musik, karaoke, tapi yang nyanyi karaoke harus maju ke depan seperti penyanyi, karena TV hanya satu saja, hanya menghadap yang nyanyi saja. Nah, semua karya di situ harus punya penyakit latah. Semua karyanya latah. Jadi tepuk tangan itu tidak sesuai dengan seharusnya gitu. Harusnya tepuk tangan, nggak tepuk tangan, harusnya nggak tepuk tangan, malah tepuk tangan. Jadi, tapi memang kita jadi fresh. Nah, waktu itu saya pikir lucu kan sudah selesai. Waktu kita pulang, apa yang dia ucapkan? Terima kasih Pak, selamat malam, mudah-mudahan lekas sembuh. Jadi tadi waktu masuk sakit semua itu. Jadi pulang lekas sembuh. Ini contoh yang bisnis tapi kreatif itu. Kreatif. Ada yang niru teman kita di Malang atau di mana Surabaya. Dia bikin kafe namanya kafe sama. Orang masuk itu semuanya sama. Nomor meja itu kalau hari itu malam itu nomor 7, semua meja nomor 7. Jadi kalau orang datang, silakan Pak ke nomor 7. Nah, semua itu. Menunya itu tebal, buku menunya. Tapi kalau dibaca itu nasi rawon. Semua nasi rawon. Sebenarnya nyontek juga kan, lucu-lucu ini. Makanya saya punya ide gimana ya bikin kafe yang horror gitu. Jadi masuk tuh kuburan tuh, ada pocong lah. Mungkin kenapa juga? Karena orang kan pengen nyoba. Jadi kafe tapi horror gitu. Mungkin juga banyak yang pengen nyoba. Itu kalau nggak tahu di Bali kapan tuh ada murid kita yang bikin nasi kotak tapi pakai komik gitu. Jadi kata dia sih sebelum makan lihat komiknya dulu. Nah, koko nasi kotak komik. Dan bagusnya lagi ditulis bersambung gitu. Jadi kalau mau baca lagi kan harus beli kotak. Tapi kapan aja saya ketemu dia bilang, gimana laris nasi kotaknya? Yang laris itu kotaknya pak. Jadi nggak bakal isinya. Nah ini kan bisnis kreatif gitu loh. Jadi saya kira yang apa jangan punya pikiran ini sudah ada. Ya penting sudah ada. Kalau nggak ada semua gimana? Kita sendiri. Gitu. Bisnis itu yang bagus itu banyak yang ikut. Saya terima gama kalau sendirian. Saya kira tidak akan maju. Tapi kan ada kompetitor ada yang lain ikut maju. Bisnis itu kalau sendirian nggak bagus. Mesti ada yang lain jadi ikut maju gitu semuanya. Walaupun ada juga di Jogja itu kalau ada anak di sana ada bakmi bahpo. Itu bakmi di kampung, kalau menurut orang Jogja itu bakmi ini enak. Tapi bisa laris banget padahal lokasinya dari Jogja kira-kira 12 kilo. Kesana aja sampai ke kampung-kampung. Tidak ada orang jualan kecuali dia. Itu pernah saya tanya kok bisa laris coba jualan bakmi Jawa per malam omset bisa 3-4 juta padahal di desa yang datang semua pakai mobil. Jadi setelah saya tanya ternyata waktu memasarkannya itu dulu gini, dia sering datang ke Jakarta, ke Jogja karena itu di kampung di Batul ya, di Jogja, terus dia beli bakmi, beli bakso, dia cerita dia bilang di Batul tuh ada bakmi enak sekali bilang gitu. Padahal dia yang jual itu. Itu kan cara-cara kreatif ya. Dia sering kirim lagu di radio itu. Buat namanya bakmi bakmo kan. Buat bakmi bakmo yang bakminya enak. Selamat mendengarkan. Padahal dia sendiri yang keren gitu kan. Kan gak ngerti ya. Kalau seperti ini memang berarti kita masih harus keluar duit. Terus begini. 160 ya, 160 pinjam cara sini. Tapi memang urutan pertama itu kalau ada apa itu sebetulnya banknya dulu yang harus di cicilan yang baik itu ya ke bank dulu. Jadi kalau belum punya jaminan beli dulu jaminan. Setelah
ngambil duitnya setiap tahunnya. Itu mengembangkan usaha kita. Dan membeli itu nanti seperti ini, bisa Anda membeli yang lainnya bareng-bareng. Ada properti yang kedua, Anda pengen beli properti satu ditambah properti dua dimasukkan dalam satu bank. Nah, ini contoh ya. Saya pernah punya utang. Ini ya, properti pertama ini saya punya utang 3M. Saya mau beli properti yang kedua harganya 4,5M. Oke? Ini sudah 4 tahun atau 5 tahun tidak saya naikkan 3M itu. Padahal properti ini harganya sudah 10M. Oke? 5 tahun nggak naik utangnya, tapi gedungnya ini, kantor saya ini sudah naik harganya menjadi 10M. Saya mau beli properti harganya 4,5M. 10M ditambah 4,5M berapa? 14,5M. Saya minta ke bank, gedung 1 ditambah gedung 2, saya minta pinjaman 10M. Itu bank memberikan pinjaman itu. Sehingga apa? 10M itu yang 3 juta, yang 3M saya kembalikan ke sini. Masih berapa? 7M, 7M buat di sini. Masih 2,5. Jadi saya beli gedung itu malah dapat cuma 2,5. Jadi membeli properti yang berikutnya ini bisa digabungkan dengan properti yang pertama. Itu caranya gitu. Jangan beli sendiri. Jadi kita enggak keluar duit malah bisa dapat duit. Dapat duit. Membeli malah dapat duit. Itu dia. Ya. Ya. Betul. Jadi waktu 10M kita harus punya cicilan yang nilainya bunga 10M itu. Tapi kan kita juga dapat tambahan 2,5 untuk bisnis dan sekarang gini loh, kalau banknya berani, ngapa kita nggak berani itu aja lah. Ya kan? Wong banknya jelas mau ngasih, berarti kita itu layak kan? Ya udah, biar yang itu orang. Gitu, jadi kitanya nggak usah takut, asal dia berani ngasih, oke bisa jalan. Itu aja. Dia kan mesti ngitung-ngitung dulu, oh layak ini dipinjam. Layak. Jadi kalau kita sudah belum-belum sudah ngomong, wah saya gak berani utang. Ya yang mau utang itu siapa? Sebetulnya yang menyebarluaskan bahwa punya utang tidak baik, punya utang itu gak bagus, itu adalah mereka yang utang gak dikasih. Ya kan? Jadi kan takut kalau temennya maju kan, dibilang utang gak bagus. Sini Pak, yang di belakang ada yang bertanya apa? Ya. Itu Bapak mendengarkan seminar dan selesai itu di dalamnya, mungkin ini merupakan apa pendidikan terbuka bagi saya dan saya sangat tertarik sekali. Mungkin Pak Budi termasuk manusia langka salah satunya. Karena apa yang saya baca cara dia jadi pengusaha, jadi saya pikir Pak Budi ini termasuk manusia langka. Apa yang Pak Budi sampaikan tadi saya sangat senang dan tertarik. Mengapa demikian? Karena kemarin saya secara tidak langsung beli rumah jual rumah gitu Pak. Awalnya beli rumah KPR senilai 40 juta, setelah itu 2 tahun kemudian kita jual 175 juta. Beli lagi, sekarang sudah beli 225, sekarang sudah dilawat 400 Pak. Dan saya berikan usaha-usaha. Cuma sekarang saya berpikir setelah saya punya utang 200 lebih, kurang lebih 200 juta lebih, saya mulai berpikir gimana saya bisa melunasi utang biar tidak punya utang di bank begitu. Padahal usaha kan masih jalan dengan 5 usaha yang ada. Yang menjadi satu pertanyaan saya kepada Bapak, dengan melihat seperti tadi pengembangan usaha dari nol, punya
usaha 4 bahkan 5 sekarang dan punya utang 200 juta dengan aset sekian miliar, sekarang saya ingin melunasi utang itu. Apakah saya itu termasuk seorang pengusaha Pak? Atau mungkin otak yang mana yang menjadi pemikiran saya yang ingin menutup utang itu? Apakah otak kiri atau otak kanan? Saya kok, kalau mengembangkan bisnis, malah itu ditingkatkan, jangan pernah dikembalikan. Ya. Paling diubah menjadi kredit, itu rekening aja, rekening koran. Jadi kita hanya bayar bunganya saja, tapi tidak bayar pokok. Itu ada, jadi kredit namanya rekening koran kan, bayar bunganya saja, jadi nggak usah bayar pokok. Nah, kalau memang benar-benar mau melunasi, itu ya bisa dengan cara-cara yang tadi saya lakukan. Tapi memang bisa juga dengan, kalau saya kok apa ya, malah jangan dilunasi dulu. Nanti rezekinya juga bagus sih kalau. Iya betul. Menurut saya kan sosialita kurang itu loh. Kalau nggak punya utang. Saya sekarang ini sedang juga yang tadinya udah punya 60 miliar, ya gara-gara main-main begini terus akhirnya lunas. Nah sekarang pengen gimana caranya ngambil lagi gitu. Mesti harus ngambil lagi gitu. Karena kayaknya itu kurangan dari ini nih apa? Dedekannya ini kurangan gitu. Ya kan? Kalau kita gak punya utang ya, kayak biasa-biasa aja. Padahal kan kita harus memberi kegiatan pada perusahaan kita kan. Contoh misalnya Anda punya deposito. Deposito. Kalau memang kepepet kita itu nggak bisa hutang di luar, ya depositonya itu bisa dibengkupin, bisa dipinjam kembali. Nah, deposito buat bisnis dibengkupin tadi, nanti angsuran kita kan setiap bulan ke sana tuh. Depositonya lunas, setiap bulan masih ada bunga, sementara bisnis sudah ada. Kalau saya kok, saran saya sih malah ditambah lah. Mau bisnis dikembangkan gitu. Malah hutangnya ditambah. Itu syaratnya. Karena masih apa? Kurang gede kan. Saya punya murid bukan guru, dulu karyawan saya. Tapi memang otak kanannya itu udah kanan banget gitu. Jadi pernah punya utang itu sampai 400 miliar. Dan dia salah satu yang ikut memacetkan Bank Mandiri. Nah ini terlalu kanan. Ya jangan diikuti lah cara itu. Itu kok kanan banget. Betul, itu saya kesalip. Maksud saya, aset saya kalah dengan teman ini tadi. Apa, murid saya tadi. Dia begitu cepat. Gitu. Karena memang kalau dengan otak kanan itu bisa sangat cepat. 3 tahun punya utang 5 miliar apa biasa. 5 tahun punya aset 100 miliar saya yakin bisa. Dan Anda dalam 1 tahun punya 1 miliar itu enggak sulit. Kalau pakai otak kanan. Tapi kalau Anda pakai otak kiri, saya kira sulit. Enggak mungkin. Mesti ngomongnya gitu, enggak mungkin. Enggak mungkin. Ngomong saya hanya seperti ini. Padahal kan, kalau mau menciptakan masa depan, pakai masa depan. Jangan pakai masa lalu. Saya sekarang gak mungkin kayaknya, ya gak mungkin betulah. Termasuk nanti, tolong kalau SMS ke saya juga yang positif-positif lah gitu. Saya kalau nanti negatif-negatif juga akan saya balas, buat dirubah itu, memilih kata-katanya itu. Misalnya gini, Pak saya sekarang kebetulan lagi kelilit utang. Ya kelilit betulan itu. Karena ngomongnya ke kelilit, mending. Alhamdulillah Pak, saya sudah ya. Kan lain ya. Lain. Alhamdulillah Pak, saya barusan bangkrut ini dan kan itu enak kan di apa ada positifnya gitu loh. Ngomongnya itu negatif itu juga kejadian. Makanya memilih kata-kata itu juga penting. Kata-kata di SMS itu milih itu yang positif. Jangan ada yang negatif lah. Itu karena ada pengaruh terhadap kita. Yakin itu pasti ada pengaruh kepada kita.
Oke? Okay? Ya. Ya. Jadi karena belum punya apa-apa itu bang malah percaya. Ini ada pertanyaan, gimana bang mau percaya kalau kita belum punya apa-apa? Tapi saya kira kalau anda sudah mulai usaha, sudah mulai bisnis nanti akan kelihatan. Orang itu juga ngelihat kan fisik kita kayak apa gitu kan, bang percaya bang kan dari begini aja udah ketahuan. Makanya teman-teman gini. Kalau mau urusan bank, action aja. Gak usah tanya-tanya gitu. Saya pengen utang itu, datang aja ke bank. Gak usah mikir nanti itu mau diapakan sama orang bank gitu ya. Pokoknya datang aja, tanya-tanya di situ. Jangan, saya, Pak, kalau saya mau kredit itu caranya gimana? Ya. Kalau saya sarankan ya datang aja ke bank gitu. Action dulu, maksudnya action. Nanti dengan sendirinya kita itu akan bisa. Kayak contoh tadi misalnya, ada rumah, pokoknya beli. Akhirnya nanti bisa bayar. Mesti bisa bayar. Iya, mesti bisa bayar. Jadi akses itu malah yang benar menurut saya jangan sesuai kemampuan gitu loh. Jadi yang kayak nggak kejangkau itu yang kita pingin gitu. Kalau yang kejangkau itu kan biasa, tapi yang tidak kejangkau itu saya kira. Nah, mungkin saya mau cerita sedikit tentang ini berdirinya entrepreneur university. Jadi entrepreneur university ini perlu saya ceritakan di depan. Ini tuh bukan universitas beneran, hanyalah sebuah nama. Jadi saya pernah disurati Dirjen Dikti tidak boleh menggunakan kata university. Dan saya sudah balas, saya bilang ini hanya sebuah nama saja, seperti Laksamana Soekardi itu kan bukan Laksamana beneran. Yang namanya Dai Bagian itu bukan ya. Irfan Hakim itu bukan, Christine Hakim bukan. Gak tahu sampai sekarang kok gak dibalas-balas itu. Nyerah. Nah, saya lebih serak lagi setelah muncul AFI. AFI itu kan Akademi Fantasi Indonesia. Itu juga bukan Akademi Beneran. Nah, saya kedepannya juga mau bikin partai, tapi buat partai beneran. Tulisannya partai. Partai entrepreneur kan itu. Tapi bukan partai beneran. Soal nanti jadi beneran itu ya soal nanti gitu. Partai. Kan nggak salah partai itu bukan partai ya. Bukan partai ya. Tapi itu saya. Bang. Partai. Jadi singkatannya nanti Pak E. Partai entrepreneur kan Pak E. Nggak ini yang nggak bisa sih, bukan beneran ya. 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 Maksud rugi itu ruginya makin rugi atau ruginya berkurang? Ya maksudnya gini loh, waktu bulan lalu apa sekarang ruginya banyak mana? Ruginya meningkat ya, bagus banget. Ada ruginya turun. Sebenarnya kalau dulu waktu buka usahanya itu nggak mikir, maka nutupi juga nggak usah mikir. Itu aslinya begitu. Kalau dulu bukanya nggak mikir, nutupnya. Tapi kalau dulu bukanya mikir, nutupnya harus di. Kalau menurut saya, asal ruginya itu udah makin berkurang, itu menunjukkan bahwa akan untung. Nah, di bisnis makanan memang itu tadi operasional di bahan-bahan itu memang ya. Makanya di makanan itu kalau model itu loh yang langsung dimasak itu lebih bagus. Yang model langsung dimasak itu. Yang bahannya bisa disimpan itu bagus. Bisa kok rumah makan, terus buka apa, bisa juga ditambah sebelahnya. Kayak di Jakarta saya lihat ada apotek,
Jadi sebelahnya toko roti. Sebelah toko roti ada laundry. Satu yang punya ada satu. Waktu dari luar saya lihat ini apa hubungannya? Kalau putih itu sama roti gitu loh toko roti. Setelah saya masuk, ternyata betul. Orang yang sakit itu butuh roti. Jadi beli obat terus nanti beli roti. Lalu orang sakit kan nggak bisa nyuci sendiri. Jadi terus laundry. Dari luar itu kesannya itu beda, tapi sebenarnya kalau masuk ada hubungan-hubungan gitu. Oke, ada misalnya sekarang bikin apa? Jadi gini, usaha yang pertama itu belum tentu itu nanti jadi usaha kita yang hebat. Anda harus siap begitu. Belum tentu bisa yang kedua, bisa yang ketiga. Atau usaha yang kita mimpikan itu belum tentu itu. Kayak contoh begini, di Jogja saya punya murid, dulu wartawan. Dia bikin usaha apa? Karena kenal dengan ada investor itu. Dia bikin usaha taman bacaan atau perpustakaan, tapi semuanya bahasa Inggris. Bahkan beli buku itu di Singapura habis 450 juta. Ada buku yang dibaca itu harus di kolam renang bacanya. Kenapa? Dia harus kena air baru keluar tulisannya. Kan hebat ini. Apa yang terjadi? Bisnis yang sekarang yang maju di tempat itu adalah penitipan bayi. Gak ada hubungannya ya. Sampai ulang-ulang sekarang ini, penitipan bayi. Padahal tadinya dia berpikirnya apa? Bagaimana bisnis perpustakaan ini berkembang. Sama ada mungkin sekarang rumah makan, tapi coba Anda nanti apa? Nanti apa? Bisa saja yang maju justru yang temuan-temuan berikutnya. Saya dulu pernah usaha Prima Gama. Saya bikin sekolah setir mobil. Waktu saya bisa beli mobil sehari 3. Terus akhirnya saya bikin kursus setir mobil. Setahun saya tutup. Mengapa? Tidak untung. Yang untung supir saya dapat istri gara-gara ngajarin itu. Saya belum dapat, malah jauh dapat. Seperti ini tutup ya, tutup aja, nggak usah dipikir kan. Berubah lagi gitu. Jadi pengusaha itu atau kalau pakai otak kanan jatuh bangunnya itu dalam waktu yang relatif singkat. Jatuh bisa bangun jadi cepat. Kalau pakai otak kanan, tapi kalau pakai kiri ini jatuh terusan. Bener aja, jatuh itu sulit itu mau naik. Tapi kalau kanan tuh naiknya gampang. Oke. Masih ada atau tidak? Oh ya. Kan tadi dia pakai kalau pajak yang dulu sih, saya kira masih bisa dibutuhkan. Tapi ke depan kan pajak itu akan dibikin sangat modern ya. Nah, jadi memang kita itu lebih serap kalau ngasihnya itu kita sendiri yang terjatuh kemana kan gitu kan. Kalau buat pajak kan kita kadang-kadang kurang sih karena kita ngerti ya itu nggak untuk beneran gitu loh. Banyak yang nggak karuan lah gitu. Jadi kalau menurut saya sih nanti kan ada, saya juga nggak ngerti persis, tapi ada kan namanya pajak ya, kayak misalnya kalau kita punya karyawan kita harus potong, kita namanya wajib pungut kan gitu. Jadi saya kira kalau saya ya harus cari konsultan pajak. Karena kita kan nggak ngerti, saya juga dari dulu nggak ngerti pajak itu apa. Uang saya nggak pernah mungut kok suruh bayar gitu. Kan gitu, kalau pajak kan kalau memang kita wajib mungut ya harus mungut betulan. Kalau nggak berarti kita nganggur gitu. Akhirnya apa ya, kita cari konsultan pajak. Udah selain dia. Beres ya. Kayak kita mau maju ke bank, kok malah bingung gimana caranya bikin apa, bikin apa gitu. Ya mending serahkan orang bank kan, yang ngajari gitu lah. Daripada bikin proposal sendiri gak pas. Ya kan? Waktu habis. Terakhir ya. Ya. Jadi gini, mengapa saya suka? Saya
sebetulnya tidak suka teh kota. Saya terpaksa minum teh kota itu kalau seminar begini. Kenapa? Kalau pakai air putih itu nggak bisa ngomong, kurang licin lah gitu. Ini kan kayak oli kan jadi licin itu aja. Tapi hari-hari saya tidak pernah minum ini. Hanya kalau seminar. Maka kemarin ada yang undang saya tanggal 15 itu saya diundang di Surabaya. Kan dia tanya siapa? Yang perlu disiapkan apa pak? Saya bilang teh kotak aja. Loh tiket atau apa? Karena buat mahasiswa. Kalau mahasiswa saya tak bayar sendiri tiket. Hotel aku tak bayar sendiri kalau untuk mahasiswa. Malah kalau mahasiswa saya berani nyumbang lah gitu. Yang lain-lainnya apa tuh? Apa tuh yang buat ini? Enggak, pokoknya yang penting ada teh kotak itu aja. Jadi kalau menurut saya suruh ngomong harus ada teh kotak. Kalau enggak ada teh kotak kan betul enggak bisa ngomong saya. Gitu. Enggak apa ini loh. Kurang licin gitu loh. Jadi apa kering lah gitu, kering. Ya. Jadi enggak usah dipikir ya. Terus yang kedua apa tadi? Sarapan. Ini udah ditanyakan. Saya itu kalau bangun pagi itu mesti roti bakar itu mesti. Sehari pun saya nggak pernah nggak roti bakar mesti gitu. Makanya apalagi ada beritok itu kan roti apa itu enak apa roti tawarnya itu enak. Terus nanti siang sedikit makan nasi, jadi misalnya jam 6 itu saya udah apa itu roti bakar, nanti jam 8 habis mandi habis sholat duha kan sarapan siang nanti makan kadang-kadang sehari 5 kali apa sih lah makannya itu pengusaha. Tapi memang gara-gara saya buka restoran Padang saya kena itu kolesterol ya lumayan tinggi. Jadi akhirnya apa? Akhirnya harus minum apa yang supaya kolesterolnya turun. Jadi kalau saya sampai hari ini tidak pantang makanan apa aja, tapi memang suka makan. Jadi kalau SMS saya itu ngajak makan itu suka ya. Walaupun saya bayarin ya. Ayo makan yuk. Tapi memang kalau SMS itu harus menunjukkan mananya gitu ya, maksudnya dari kota mana gitu. Karena saya pernah jadian sama biru, jadi saya kan di Jakarta, kantor saya kan Kapten Jendian. Yang kebetulan ada anak yang di Jogja, saya juga punya kantor di Jogja itu Kapten Jendian juga. Jadi waktu SMS saya, Pak gimana kalau kita ketemu, ayo yaudah datang kantor saya, gimana Pak? Di Jendian gitu ya, udah dia datang ke Jendian Jogja. Nah, saya datang di kantor kan ya. Jangan, ini saya udah sampai ke mana-mana. Saya juga sudah Pak, katanya Bapak gak pernah ke sini. Oh, berarti ini kan dia Jogja. Mungkin sebaiknya SMS itu paling kan ada dari mananya itu. Kalau kasih seminar di ke mahasiswa, saya tertarik di situ. Anak umur berapa bisa virus ganas ini untuk disebarkan gitu? Anak umur berapa bisa menerima dia dipersiapkan khusus dari calon-calon pengusaha gitu Bapak? Terima kasih. Oke, anak SD sebenarnya udah bisa. Saya punya ponakan itu udah mulai ada jiwa entrepreneurship-nya. Jadi apa? Dia masih kelas 3 apa ya di SD. Setiap hari itu pensilnya hilang. Setiap hari pensilnya hilang, nggak sendiri punya titik, ternyata setiap hari dijual loh pensilnya. Kan berarti udah ada itu entrepreneurship-nya itu. Saya kebetulan punya anak, dan alhamdulillah anak saya itu ya sesuai yang saya pingin, jadi nggak begitu pintar gitu. Tapi dia itu umur lulus SMP udah nggak mau sekolah. Lulus SMP udah lulus sekolah, berarti lebih hebat dari bapaknya kan, bapaknya sampai kuliah. Tapi apa? Waktu itu, okay, saya biarkan aja. Ya udah, kamu memang pengen usaha dan sempat bikin usaha, bikin klip beberapa lagu dan di style apa? Di kayak Endang Stampi apa itu?
dia yang bikin sampai di MTV di sana. Tapi hanya bertahan 1 tahun karena apa? Ibunya itu yang ketakutan kalau nggak sekolah ke SMA nanti gimana kalau ada pertanyaan dari calon mertua gitu. Ya kan? Sekolahnya tahu kan nggak enak, masa SMP gitu kan? Akhirnya dia sekolah dia pengen dia nggak pakai masuknya kalau ujian, nggak mau lewat kelas 1 langsung kelas 2. Saya cari-cari ternyata sekolahnya ada dan saya yang punya sekolah itu gitu. Sekarang ini lagi kuliah, aku udah mulai bisnis properti. Dia punya hobi apa, DJ tapi juga properti, terus tapi masih juga kuliah. Usia 23 tahun sudah hebat. Saya dibikin dulu sejak umur 19 tahun. Anda mungkin kenal yang punya kebab Turki, Bapak Rafi. Si Hendy itu dari waktu dia buka pertama kecil, saya datang, saya wisuda. Dan sekarang cabangnya sudah 70-an. Dan masuk NTV, masuk mana-mana kan dia, di majalah, beberapa majalah. Ya entrepreneurship-nya jadi bagus. Asal itu mulai dari isu muda itu. Apatah sampai saya sudah beli rumah harga 1 miliar. Usianya masih 23 tahun. Di Jakarta banyak ini, usia yang muda-muda udah jadi hebat. Mulainya dari buka warung nasi gila, di Jakarta ada nasi gila. Modalnya 1 juta, 12 hari modal balik. Akhirnya dia temukan, kalau ada tahu minuman lidah buaya itu adalah produk teman kita yang usia sekarang mungkin 23 tahun tapi udah miliaran dari aset. Jadi sebetulnya bisa dari usia yang sangat sangat muda. Makanya saya lebih suka diundang di kampus-kampus dan tidak harus bayar saya. Pesantren boleh, asal ada orangnya. Kosong ya nggak mau saya, kalau ngomong nggak ada orang ini nggak mau saya. Dibayar berapa pun juga sama. Gratis. Pokoknya yang nggak komersial ya gratis. Saya kira cukup ya. Cukup. Mau jadi pengusaha kan? Ikut TU. Saya kira ikut TU itu kalau sampai gak hebat nanti saya taruh aja lah. Jadi ini bukan bisnis tapi ini sosial kita-kita dan semua mentor adalah rata-rata dulunya murid saya. Saya kira itu dari saya, cukup. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya belum. Doanya, tapi kan beda-beda yang berkami satu ya. Sama aja. Allahumma, doanya Allahumma, kembali tulis Allahumma. Foksa. Foksa itu pokoknya dipaksa. Oke, berhenti sebentar. Terima kasih. Terima kasih, aplaus kepada Pak Budi Ecandra. Jadi beliau penerima Muri Award Pendidikan Kewirausahaan pertama di Indonesia. Nah, kalau Bapak dan Ibu yang ingin melanjutkan ke kelas kita ada kelas setiap hari Minggu jam 4 sore di Sanur Paradis di Kintamani Room. Jadi komunitas kita di sana. Jadi bisa diisi formulirnya di belakang. Jadi di belakang formulir pendaftaran. Nah di sana Bapak dan Ibu investasi sekali apa yang telah disampaikan seumur hidup. Karena kenapa? Jadi seterus-terusnya bisa ikut, bukan hanya 2 bulan saja. Nah minimum 2 bulan seterusnya bisa ikut. Jadi investasi cuma 1,9 juta. Jadi 1.900.000 ditambah pendaftaran 100.000 untuk malam hari ini. Kalau mulai besok pagi 150. Yang mendaftar per malam hari ini jadi 100.000, kemudian untuk besok dan seterusnya 150. Karena otak kanan ya. Nah, kemudian biaya yang 1.900.000 juga
Kalau yang mau mencicil 3 kali juga bisa. Kalau yang cash, kotak kanan bagus. Karena yang mencicil 3 kali itu kena 2.300.000. Kotak kanan itu karena mencicil, nanti dimarahin sama yang melunasi gitu. Setelah Bapak ikut kelas, nanti dapat ID card. Jadi seperti ATM ini. Ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Di mana-mana nanti Bapak dan ikut di Jakarta, Surabaya dan sebagainya, tidak usah investasi lagi. Cukup hanya itu. Karena kenapa? Jadi ini sudah menjadi komunitas besar. Jadi komunitas intern di Bali dan komunitas seluruh Indonesia. Dan setiap tahun kita akan mengadakan pertemuan. Yang rencananya untuk tahun ini di Semarang ya. Untuk tahun ini di Semarang nanti. Jadi entrepreneur, pengusaha entrepreneur universitas di seluruh Indonesia nanti kumpul di Semarang untuk tahun ini. Yang apa yang diberikan oleh Pak Putri ini baru outline-nya saja. Nanti untuk teknisnya dari tanda tangan, bimbingan tanda tangan, kemudian dari spiritual business dan sebagainya. Kemudian ada trik-trik yang Bapak Ibu mungkin tanpa modal nanti kenapa bisa punya usaha yang dulunya tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Karena kenapa trik-triknya nanti akan diberikan di kelas.